الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله فالك الحب والنوى، خالق العبد وما نوى، المطلع على باطن الضمير وما حوى، المرشد على من ضل وغوى، جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله أحمده سبحانه على صرف الهم والجوى، حمدا من أناب ورعوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وجنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا، يا أرحم الراحمين. أما بعد، Ummahat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan mulia ini. Di pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala menebar rahmatnya, memberikan kesempatan kita semuanya, memudahkan langkah-langkah kita, melunakkan hati kita untuk bisa senantiasa dimudahkan Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya berupa kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dunia untuk semua hambanya, muslim ataupun non-muslim, beriman ataupun tidak beriman. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan akhirat hanya diuntukkan oleh untuk orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala kadang memberikan kebaikan akhirat dan menyegerakannya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba-hambanya terbaik, hamba-hamba pilihan Allah, calon-calon penghuni jannah, Allah lakukan satu hal, yufaqihu fid din. Allah mudahkan langkahnya untuk memahami perkara-perkara agama ini. Maka inilah kebaikan-kebaikan akhirat yang diberikan Allah Ta'ala untuk kita dan patut wajib kita syukuri bersama. Bahwa datangnya kita ke majelis ilmu itu bagian dari kebaikan-kebaikan akhirat yang Allah segerakan di dunia. Dan tidak semuanya orang mendapatkannya. Allah memilih hamba-hambanya tertentu untuk dimudahkan untuk bisa memahami agama ini, mengenal Allah lebih dekat, mengenal sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral akhwat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan mulia ini kita beberapa menit ke depan akan merencanakan mengagendakan kemenangan di bulan Ramadan, ya, dengan mengetahui apa saja bekal-bekal yang harus dipersiapkan. Karena sesungguhnya kita ini sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum kalau mempersiapkan Ramadan, mereka persiapannya sudah jauh-jauh hari sebelum kita melakukan persiapan seperti ini. Para sahabat itu dalam satu tahun membagi menjadi dua, 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, para sahabat mempersiapkan datangnya bulan istimewa bernama Ramadan ini. Dengan apa? Mereka menyiapkan logistiknya, mereka menyiapkan finansialnya untuk menghadapi bulan ini. Bahkan mereka senantiasa memanjat dan berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Agar apa? Agar Allah senantiasa memanjangkan usia mereka, memberkahi setiap aktivitas mereka, sehingga Allah masukkan mereka, Allah sampaikan mereka masuk ke bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya, para sahabat radhiyallahu anhum gunakan untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, terima semua amal ibadahku di bulan Ramadan. Mereka berharap-harap cemas, jangan-jangan Ramadannya tidak sempurna, ada amalan yang tidak diterima Allah, sehingga mereka berdoa agar amalan di bulan Ramadan ini diterima sama Allah. Ini artinya, hadirin dimuliakan Allah, bagi para sahabat, Ramadan itu merupakan prime time-nya mereka.
dalam satu tahun ada waktu istimewa, waktu yang sangat berkualitas yang mereka berharap-harap cemas agar setiap tahun bisa hadir di bulan Ramadan. Jadi apapun amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini istimewa, hadirin. Dalam sebuah hadis Bukhari misalnya, Rasulullah itu katakan wal hasanatu bi asri amsalihha, ketika Rasulullah membahas Ramadan. Setiap amalan solih yang dilakukan di bulan Ramadan akan dikalikan 10 kebaikan. Artinya, kalau sebelum Ramadan kita baca Al-Qur'an itu, ibu-ibu, kalau kita baca alif lam mim, kata Rasulullah alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alifnya harf, satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Satu huruf dikaliin 10 kata Rasulullah, berarti 30 kebaikan. Kalau di Ramadan, 300 kebaikan. Maka inilah yang menjadikan kita faham mengapa para ulama dulu betul-betul berlomba-lomba untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Mengapa? Karena kebaikan yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan luar biasa. Sampai para sahabat itu punya kebiasaan ketika bulan Ramadan masuk, mereka itu kalau masuk pasar, di jalan-jalan, di dalam masjid, itu bahkan seorang sahabat mengatakan seperti lebah yang sedang berkumpul. Suaranya itu Masya Allah. Ya, tapi bukan suara orang ngobrol, bukan suara orang gosip. Tapi mereka ini saling berlomba-lomba menghabiskan Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga mereka betul-betul mendapatkan faedah, mendapatkan pahala dari bacaannya. Maka inilah yang menjadikan kita faham, perlu persiapan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau kita katakan H-6 baru bahas tarhib Ramadan itu sebenarnya sudah terlambat. Wong para sahabat H-180. Ya kan? 30 kali 6 itu kan 180, 6 bulan gitu ya. Makanya kita ini ya harus mempersiapkan bagaimana ya agar Ramadan kita ini tidak kendor seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, tidak hilang fokus di tengahnya. Banyak di antara kaum muslimin ramainya sholat tarawih itu 10 hari pertama, 10 hari kedua sudah mulai sepi, 10 hari ketiga tinggal imam sama dua makmum di belakangnya, yang lain sudah mudik gitu kan. Kenapa bisa demikian? Karena memang tidak dipersiapkan sebelumnya. Coba Anda bayangkan, Bu, ya. Coba Anda bayangkan, orang tidak pernah qiyamul lail, orang tidak pernah tahajud. Tiba-tiba tanggal 1 sampai 30, gaspol tahajud 11 rakaat setiap malam. Kira-kira kendor enggak itu? Bakal kendor wong tidak pernah persiapan, ya. Ya, satu hari sampai hari kelima atau hari ke-10 itu bagian dari kesemangatan mereka, semarak saja menyambut Ramadan. Euforia saja setiap tahun seperti itu, ya. Hari 10 sampai 20 buber, ngabuburit, reuni SD, SMP, SMA, semua Masya Allah. Ya. Kalau sudah hari 10 hari terakhir, apa yang mereka lakukan? 10 hari terakhir, ya, bukan mereka saja, kadang juga kita. Sudah masuk ke mall cari baju baru, sudah sibuk cari tiket untuk mudik. Masya Allah, Ramadannya setiap tahun dihabiskan untuk itu. Padahal kalau kita hitung, Bu, kalau usia saya, usia Anda ini, hari ini 40 tahun saja. Kalau saya kan masih 17 tahun. 40 tahun, Bu, ya. 40 tahun, masa balik seorang mukmin dikatakan mukallaf dalam mazhab Syafi'i itu usia balik itu 15 tahun, ya. Kalau dia sudah haid dulu sebelum itu maka diputuskan disitulah dia mulai balik. Tapi kalau belum haid, belum mimpi basah kok sudah 15 tahun disitulah mulai masa baliknya. Kalau seseorang itu usianya 40 tahun hari ini, ya, dikurangi 15, maka sesungguhnya dia sudah melewati Ramadan yang dihitung pahala dan dihitung dosanya kalau dia melakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran itu 25 tahun, Bu. Ya kan? 40 kurang 15 kan 25. Berarti dia ini adalah alumni-alumni Ramadan sebanyak 25 kali. 25 itu, Bu. Kalau disejajarkan dengan strata pendidikan seseorang, dia sudah doktor, Bu. Bahkan profesor. Loh, ya kita hitung loh, Bu. Ya kan? Kita hitung ya. SD 6 tahun. SMP TK dihitung. Ya, TK dihitung. TK 2 tahun. Enggak usah pakai PAUD ya. TK 2 tahun, ya. SD 6 tahun, 8. SMP 3 tahun 11. SMA 3 tahun 11, S1 4 tahun, berarti 18. 18 S2-nya 2 tahun, 20. 20 doktor 4 tahun, 24. Ya, jadi ini doktor 25 lebih setahun, ya. Dia ini 25 tahun
dia ini kalau kita sudah melewati Ramadan 25 tahun berarti kita ini pakar-pakar Ramadan. Ya. Kalau lebih dari itu berarti guru besar kan. Ya. Artinya dia harusnya sudah sangat lihai melewati Ramadan. Dia sudah paham, oh hari pertama itu harus seperti ini, hari kedua seperti ini. Tapi kan kenyataannya tidak. Seringkali kita hanya bertahan 5 hari pertama, terus kendor 10 hari pertama. Terutama untuk para muslimah. Muslimah itu seringkali kendor ketika ya datang masa haidnya misalnya. Wah sudah tambah kendor, padahal tanpa masa haid saja kendor gitu loh. Iya enggak? Iya, hadirin dimuliakan Allah. Apa itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita? Kenapa itu setiap tahun berulang hadirin? Ya, setiap tahun berulang. Apa kita enggak pernah bertanya-tanya, ini kenapa ini Ramadan kita setiap tahun seperti ini? Padahal para sahabat nangis-nangis itu agar bisa disampaikan ke Ramadan. Mereka menyiapkan finansialnya, mereka menyiapkan apa kebutuhan logistiknya sebelum Ramadan. Tanggal 1 Ramadan, tanggal 5 Mei besok itu, ya Ahad sore itu para sahabat sudah tutup tokonya hadir. Buka lagi kapan paginya? Enggak, buka lagi nanti setelah Idul Fitri. Ya. Kenapa? Mereka mau fokus ibadah. Loh Ustaz, kalau saya enggak bisa Ustaz, saya harus buka toko, saya harus kerja, saya harus cari nafkah. Kalau itu kebutuhan pokok silahkan. Ya. Karena waja'alna naharo ma'asha, kami jadikan siang hari untuk mencari ma'isyah kata Allah. Ya, tapi kalau itu hanya kebutuhan-kebutuhan yang bisa misalnya kebutuhan-kebutuhan tambahan saja, ya lebih baik tidaklah. Fokuskan untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka hadirin dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini coba kita akan pikirkan betul ya, belum terlambat ya. Kalau pakai standarnya sahabat sudah terlambat. Tapi kita belum masuk ke Ramadan, kita harus tahu ya apa yang harus kita lakukan di Ramadan ya. Apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi Ramadan. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Kita harus tahu iblis itu selalu, iblis dan para tentaranya, para setan ini selalu memberikan mimpi-mimpi indah untuk manusia. Coba Anda buka di surah An-Nisa, surah keempat, ayat 120. Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Qayyim itu menjelaskan di dalam kitabnya Ighatsatul Ahfan, ya, di bab was-was, ya, di bab was-was, di akhir-akhir kitab itu, disebutkan bahwa salah satu profesinya setan dan iblis untuk menggoda manusia yaitu menyematkan dalam pikiran mereka mimpi-mimpi indah, angan-angan kosong. Surat keempat ayat 120. Sudah ketemu belum Bu? Bawah, bagian bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'iduhum wa yumannihim. Apa maksudnya ya'iduhum wa yumannihim? Setan itu selalu memberikan janji-janji palsu kepada manusia dan setan selalu membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Ya. Para ulama itu mengatakan setan itu kerjaannya begitu, ya. Makanya seringkali ketika kita masuk Ramadan, jangan Anda kira, ya, sebelum Ramadan itu setan tidak bekerja keras. Setan itu bekerja keras untuk memberikan janji-janji palsu ini. Sehingga ketika kita masuk Ramadan, ya, setan itu sudah memberikan kita mimpi-mimpi indah. Mimpi-mimpi indahnya berupa apa? Ya, sekarang santai dulu lah. Nanti kan ada malam 10 hari terakhir. Di situ kamu semangat, ya kan? Kan nanti kamu bisa i'tikaf. Sekarang santai dulu lah, bukber-bukber dulu, ngabuburit dulu, sahur on the road, ya kan? Terus pokoknya dicoba lah. Yang penting apa? Sekarang santai, lempeng dulu lah, ya kan? Ini kan baru awal-awal, ya. Nanti kalau sudah 15 terakhir, kamu ngebut. Nah, ini bagian dari mimpi-mimpi indah yang disematkan setan kepada kita ketika kita menghadapi Ramadan. Dan mimpi ini sudah disematkan sejak sebelum Ramadan. Makanya kita ini diajak setan untuk apa? Sibuk sama dunia kita sebelum kita masuk di Ramadan. Sehingga kita tidak pernah mempersiapkan hadirnya Ramadan. Ini berulang terus padahal kita ini gelarnya apa tadi? Doktor dan apa? Guru besar loh, gitu ya. Guru besar Ramadan. Para expertnya Ramadan gitu ya. Ini pro semua ini yang di sini apalagi saya lihat. Masya Allah. Iya loh ini sudah dengan keahlian-keahlian khusus gitu ya. Maka hadirin dimuliakan Allah, apa saja yang harus kita? Iya. Apa saja yang harus kita lakukan, ya? Apa saja yang harus kita lakukan nih? Hamin berapa ini? Hamin 6 ya kan? Hamin 6 sebelum kita masuk Ramadan, ya.
Ini alhamdulillah ini ada pekan kelima sehingga bisa ngisi di sini saya. Kan? Kalau ya alhamdulillah ya. Sehingga kita bisa semuanya sadar bahwa kita ini ternyata lumayan juga gelarnya gitu kan. Ya. Baik. Apa yang harus dilakukan seorang mukmin untuk menghadapi Ramadan? Ya. Bekal pertama yang harus diketahui oleh setiap mukmin ketika dia masuk di bulan Ramadan adalah senantiasa bertobat dan beristighfar kepada Allah. Bertobat dan beristighfar. Ini kunci nomor satu. Allah sebutkan di dalam sebuah ayat, di dalam Al-Quran, surat Hud ayat ketiga, Bu. Surat 11, ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana. Dan hendaklah mereka beristighfar kepada Allah, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Allah lalu kalian bertobat kepadanya, yumatti'kum mata'an hasana, aku jadikan kehidupanmu menjadi kehidupan yang nyaman. Ya, jadi orang kalau senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah, Bu, ya, kehidupannya dijadikan oleh Allah menjadi kehidupan yang nyaman. Lancar-lancar aja segala urusan itu. Ya. Jadi lebih nyaman menjalani hari-hari. Jadi lebih bisa fokus beribadah. Ya. Jadi nanti ketika dia masuk di Ramadan, sudah dalam keadaan beristighfar dan bertaubat, harapannya nanti ketika di Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan amalan-amalan ibadah. Urusan-urusan dunianya disingkirkan sama Allah. Karena apa? Dimudahkan, dinyamankan kehidupannya. Bukankah selama ini orang itu sibuk ya, mengejar dunianya karena merasa hidupnya belum nyaman. Ya. Kalau hidupnya sudah nyaman, dia enggak akan ngejar ya, ngotot-ngotot banting tulang ya, meres keringet jungkir balik untuk nyari dunia. Kenapa? Hidupnya udah nyaman, dia tinggal fokus akhiratnya. Makanya salah satu kelebihan istighfar dan taubat, Allah jadikan kehidupan kita nyaman. Allah jadikan kehidupan kita lancar-lancar saja, lebih comfortable dalam apa? Dalam menjalani kehidupan ini, ya. Bukankah ya yang lebih penting itu menyelesaikan dulu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengurusi urusan yang ada di depan kita, ya. Kita itu soalnya suka apa, Bu? Suka fokus sama yang ada di depan. Tapi kita lupa, seharusnya yang lebih difokuskan tuh fokus sama yang ya, yang mengatur kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dulu guru saya itu selalu memberikan teori genteng bocor, Bu. Orang itu kalau rumahnya bocor, hujan seperti sekarang ini rumahnya bocor, ada dua sikap orang yang rumahnya bocor. Yang pertama, apa? Dia selalu kalau mendapati gentengnya bocor yang dilakukan apa? Yang dilakukan mesti ngambil ember ya atau ngambil pel. Lalu dibersihkan, lalu diperes, ditaruh situ sambil nunggu selesai hujannya. Tapi yang kedua tidak. Yang kedua dia punya sikap lain. Dia ketika tahu rumahnya bocor, dia selalu panggil tukang untuk membenarkan atasnya. Lah, inilah dua tipe manusia. Ada orang itu yang fokus yang ada di depannya saja. Padahal yang di depannya saja itu belum tentu menyelesaikan masalahnya. Fokuslah sama yang di atas. Yang di atas itu menyelesaikan segala masalah. Ya. Makanya sama, ketika kita masuk ke Ramadan, sebenarnya masalah finansial, logistik, persiapan ini, buka puasa, persiapan sahur, harus belanja begini begitu, itu masalah yang harus diselesaikan. Tapi ada masalah yang lebih harus diselesaikan, urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya anjuran para ulama, masuk ke Ramadan beristighfar dan bertobatlah. Nah, kalau kita sudah beristighfar, mengakui kelemahan kita, mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Yumatti'kum mata'an hasana. Aku jadikan kehidupanmu kehidupan yang lancar, kehidupan yang nyaman, ya. Ini yang pertama. Jadi Masya Allah, Bu, sering sekali kita ini lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, ya. Yang mengatur semua urusan kita. Bisa jadi loh, Bu, ketika kita sibuk-sibuknya dengan dunia, sebelum Ramadan kita sibuk sama dunia, ada tugas ini dan itu dari kantor misalnya yang ada di kantor, atau dapat pesanan itu dan dapat pesanan ini,
Ya, setelah kita ini melazimi istighfar dan taubat, tiba-tiba tugas dari kantor diundur atau dikasihkan orang lain tanpa mengurangi kerjaan kita. Ya, Allah tunjuk orang lain untuk ngerjain tugas kita. Ya, Allah mudahkan jalannya sehingga kita ini bisa, Pak, bisa fokus sama Ramadan kita. Atau kerjaannya tetap, kita tetap dengan kesibukannya, tapi Allah beri kekuatan lebih untuk kita mengerjakan itu sehingga kekuatan yang lain bisa digunakan untuk fokus beribadah. Ya. Karena fungsi taubat dan istighfar itu salah satunya. Jadi yang disebutkan kan di ayat ketiga. Coba Anda buka ayat 52. Itu fungsi taubat dan istighfar yang lainnya. Dalam surat yang sama ayat ke-52. Sudah? Wa ya qaumistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini fungsi yang kedua. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabbmu lalu bertobatlah kepada Allah, ya. Kami turunkan rizki dari langit. Yang kedua, Pak, kami tambahkan kekuatanmu, sebuah kekuatan untuk menambahkan kekuatanmu yang lama. Ya. Jadi mungkin deadline-nya sibuknya masih sama, ya. Karena kita harus ngatur ini dan itu, harus ngantar anak sekolah, harus membiayai ini dan itu. Tapi Allah berikan kekuatan tambahan kita, agar kekuatan yang harusnya untuk mengatur dunia ini tidak terkurangi. Jadi Allah tambahkan kekuatan lain. Nah, itulah fungsi taubat, hadirin dimuliakan Allah. Ya. Iya. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah tambahkan untuk kalian kekuatan kepada kekuatan kalian. Ya, ada tambahan kekuatan dari Allah. Orang yang bertaubat dan orang yang beristighfar, itulah keuntungannya. Maka modal pertama sebelum masuk ke Ramadan, pastikan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bertaubat, kita beristighfar kepada Allah, ya. Kita mengakui dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, kita istighfari, kita taubati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita, memudahkan, menyamankan kita dalam kehidupan kita sehingga kita tidak ribut, tidak sibuk sama dunia kita, tapi Allah fokuskan untuk akhirat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dimuliakan Allah, adalah bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur, hadirin dimuliakan Allah, bersyukur dalam hal apa? Bersyukur bahwa apa yang kita dapati hari ini dari syariat-syariat puasa. Ya, kita harus senantiasa insafi bahwa Allah itu memberikan kepada kita syariat berupa apa? Puasa Ramadan itu bukan suatu beban. Tapi itu sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin bahwa semua syariat yang digulirkan Allah dari syahadat, salat, zakat, puasa, haji, umroh, semuanya, ya, wudu, tayamum, semua syariat Allah itu, ya, senantiasa mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk hamba-hambanya, ya. Jadi kita kalau melihat syariat puasa itu, Bu, kita harus tahu bahwa ternyata syariat puasa itu kemudahan Allah buat kita, loh. Ya, dulu puasanya Nabi Muhammad dan para sahabat sebelum ada syariat puasa Ramadan itu lebih berat daripada puasa kita. Saya ceritakan sejarahnya sedikit, ya. Saya cepatkan karena kalau menceritakan sejarah puasa itu sebenarnya butuh setengah jam, Bu. Tapi saya cepatkan, ya, karena saya berhadapan di depan para guru besar. Jadi, Bu, ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa biar nggak ngantuk, ya. Jadi begini, Bu. Syariat puasa itu dulunya tidak seperti puasa Ramadan yang selama ini kita kerjakan, Bu. Dulu puasa itu tidak ada sahur. Dulu puasa itu buka puasanya tidak ketika maghrib berkumandang. Tapi puasanya dulu itu puasa Ahlul Kitab. Anda kalau cek Al-Baqarah 183 sampai 187 itu ayat-ayat berkenaan tentang puasa. Mohon maaf saya berdiri, ya. Al-Baqarah 183 sampai 187 ini ayat-ayat menceritakan tentang
sejarah puasa itu disyariatkan. Ya. Nanti ada dua model puasa di ayat ini. Yang pertama adalah saumnya, saya katakan saum, saumnya ahlul kitab. Yang kedua, saumnya kaum muslimin, yaitu saum Ramadan. Ya, saum Ramadan. Waktu pertama kali syariat puasa itu di, ya, digulirkan oleh Allah, maka puasa pertama itu saumnya ahlul kitab. Coba Anda buka surat Al-Baqarah 183, di situ disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba lil ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa seperti puasanya orang-orang sebelum kalian. Seperti puasanya orang-orang sebelum kalian. Ini menandakan apa, Bu? Ternyata syariat puasa itu sudah ada, ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Artinya syariat puasa itu tidak hanya syariatnya Nabi Muhammad, tidak seperti syariat apa tayamum. Syariat tayamum itu syariatnya Nabi Muhammad, ya, syariat yang lain-lain. Syariat puasa itu syariatnya semua nabi. Ya, makanya Rasulullah pertama kali disuruh puasa, diperintahkan puasa, itu perintahnya apa? Diwajibkan atas kalian berpuasa seperti puasanya orang-orang sebelum kalian, ya. Nah, ini kapan? Ini terjadi pada tahun 1 Hijriah akhir-akhir. Ya, 1 Hijriah akhir-akhir. Jadi Rasulullah SAW pindah ke Madinah, ya, menata kota, mendirikan masjid, bangun pasar, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Setelah itu, ya, Rasulullah SAW sudah tertata, ya, sholatnya masih menghadap mana? Baitul Maqdis. Lalu ada syariat puasa ini. Puasanya berbeda dengan puasanya puasa kita hari ini, ya. Jadi puasanya itu ala ahlil kitab, ya. Makanya nanti dari kisah ini kita harus banyak-banyak bersyukur ternyata kita dimudahkan Allah dalam syariat ini. Jadi pas Rasulullah datang ke Madinah, Bu, ceritanya Rasulullah itu terheran-heran karena di Madinah ternyata ada orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi, ya. Padahal sebelumnya Rasulullah itu tidak menduga ternyata ada orang Yahudi di Madinah. Padahal Yahudi itu harusnya Bani Israel itu harusnya ada di Palestina. Loh, ini kok ada di Madinah? Rasulullah satu terheran-heran, dua sebenarnya gembira. Kenapa? Karena ini orang Yahudi ini harusnya orang yang paling faham tentang Rasulullah, ajaran Muhammad, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah itu berharap betul orang-orang Yahudi Madinah ini mau masuk ke dalam Islam. Karena bagaimanapun, Bu, orang-orang Yahudi Madinah itu di dalam kitab-kitab mereka disebutkan akan ada hadir Rasul terakhir ini yang ciri-cirinya semua disebutkan di dalam Taurat. Sampai Al-Quran itu mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, ahlul kitab, itu mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, seperti Anda. Anda kalau sama anak sendiri kan tahu, Bu, teriaknya gimana, nangisnya gimana, jalannya gimana, bau tubuhnya gimana, kan tahu semua. Ini orang-orang ahlul kitab, Yahudi ini, tahu sebenarnya Muhammad ini adalah Rasul utusan terakhir yang akan menjadi juru selamat mereka. Ya. Tapi yang menjadi menarik adalah ketika orang-orang Yahudi ini, ya, sudah mulai penasaran dengan Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau mengikuti langkahnya Nabi Muhammad atau ajarannya Nabi Muhammad. Saya ceritakan singkat dulu, Bu, ya. Kenapa kok ada orang Yahudi di Madinah? Harusnya orang Yahudi itu kan ada di Palestina. Kenapa kok ada di Madinah? Jadi kisahnya begini, Bu. Ya, tahun 900 sebelum Masehi, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam memimpin Palestina. Ya. Rakyatnya orang-orang Bani Israel. Setelah itu Nabi Sulaiman meninggal dunia, Bani Israel sudah mulai ingkar lagi. Mulai melakukan praktek-praktek kesyirikan, sudah mulai melakukan maksiat, dosa, rusak lagi. Setelah ditinggal, ya, wafat nabinya, Nabi Sulaiman. Ya. Sampai akhirnya Allah mengazab mereka. Apa azab untuk Bani Israel? Azabnya bukan berupa badai. Azabnya bukan berupa banjir, bukan berupa gempa bumi. Tapi azabnya apa? Didatangkan suatu kaum untuk membinasakan mereka. Yaitu siapa? 721 sebelum Masehi, datang sekelompokan orang dari kalangan Babilonia menjajah Palestina. Sampai akhirnya terjajah Palestina, Bani Israel yang jumlahnya 12 suku, anak-anaknya Yakub. Jadi Israel itu nama lainnya Yakub, Bu.
Nabi Yakub kan punya anak 12, salah satunya Yusuf, Binyamin dan lain sebagainya itu. Nah, itu anak keturunannya 12, itu semuanya ditawan oleh orang-orang Babilonia, dijadikan budak. Yang 2 disisakan di Palestina, yang 10 dibawa ke Irak, ke Babilonia. Jadi tawanan perang. Yang 2 ini Yahuda dan Binyamin, yang 10 dibawa semua ke Irak. Di Irak jadi budak, jadi orang-orang dengan kalangan, jadi orang-orang miskin, kalangan terbawah. Ya, jadi tawanan perang, terus pokoknya jadi orang terhina di Babilonia. Sampai pada tahun 500 sebelum Hijriah, sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi, datanglah kelompok lain, atau datanglah negara lain, yaitu kerajaan Persia, dengan Raja Cyrus namanya, datang menjajah Babilonia. Pas dijajah Babilonia, Babilonia kalah. Babilon kalah, sampai akhirnya orang-orang Persia ini menemukan ternyata kok ada orang-orang lain di sini yang bukan orang asli Irak, bukan asli Babilon. Dari mana ini? Oh, ternyata orang Palestina. Ya. Oh, mereka jadi tawanan perang. Ya. Karena Persia ini hanya ingin menguasai Babilonia, tidak punya urusan sama Palestina. Akhirnya apa? Tidak punya urusan sama Bani Israel. Bani Israel dibebaskan. Ya. Jadi 10 suku yang ditawan tadi dibebaskan, yang 9 pulang ke Palestina, yang 1 tidak pulang. Yang satu ini suku Lewi namanya. Salah satu anak-anaknya Yakub itu bernama Lewi. Lewi ini diketahui merupakan suku yang paling faham isi Taurat. Ya. Dia ini faham isi Taurat sehingga mereka ini faham bahwa juru selamat mereka tidak datang dari Palestina. Ya. Rasul terakhir itu tidak muncul dari Palestina. Di dalam kitab-kitab terakhir, kitab-kitab mereka disebutkan ya Mesias mereka, juru selamat mereka itu datang dari arah selatan. Makanya mereka tidak pulang ke Palestina, tapi pulang ke arah selatan. Ya, mereka mencari tempat ini. Disebutkan di situ bahwa nanti Rasul terakhir akan datang dari arah selatan di sebuah tempat yang subur di antara berbukitan dan ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Akhirnya mereka jalan ke selatan, dari Irak ke selatan itu kan tandus semua, Bu. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah tempat namanya Madinah. Namanya Yathrib. Ya. Di situ akhirnya mereka meyakini di sini nanti akan muncul Rasul. Sejak tahun 500 sebelum Hijriah, sebelum Masehi. Sampai tahun berapa akhirnya datang Rasul mulia ini? 624 Masehi. Ya, jadi sudah dari nenek moyang mereka ini menunggu kedatangan Rasul ini. Turun temurun sampai akhirnya ketika Rasulullah datang 1 Hijriah atau 624 Masehi, ya. Mereka ini ya pada bertanya-tanya, apa ini yang ditunggu-tunggu oleh nenek moyang kita? Apa Muhammad ini yang ditunggu-tunggu? Rasulullah juga sama. Ketika melihat, ya, Rasulullah ketika melihat ada orang Yahudi di sini, pinginnya apa? Agar mereka mau memeluk agamanya Muhammad. Karena apa? Mereka orang yang paling faham, lebih faham daripada orang-orang Ansor, ya, tentang agama Samawi ini, agamanya Allah ini, milah Ibrahim ini. Sampai akhirnya dimuliakan Allah, ya, yang satu bertanya-tanya, tapi Nabi Muhammad berharap agar mereka masuk Islam. Makanya harapan itu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah itu rela mengubah gaya rambutnya hanya untuk agar orang-orang Yahudi ini tertarik sama Islam. Jadi orang Yahudi itu di Madinah, orang-orang mulia mereka biasa bergaya rambut sigrak tengah, Bu. Maka Rasulullah merubah gaya rambutnya sigrak tengah. Orang-orang Yahudi biasa menggunakan libasun asfar. Libas asfar itu apa? Libas kuning, baju kuning, pakaian kuning. Jubah kuning. Rasulullah juga pakai jubah kuning agar orang-orang ini melihat. Bahkan sampai ketika Rasulullah sudah memuncak kerinduannya agar kiblat itu berpindah kemana? Ke Ka'bah. Karena Rasulullah sudah sangat rindu sama kampung halamannya. Ya, minta sama Allah agar dirubah ke Ka'bah. Allah tidak kabulkan di awal-awal hijrah. Kenapa? Karena agar orang Yahudi ini melihat. Ini loh, Muhammad dan kaumnya sholatnya ngadep kampung halamanmu, Baitul Maqdis. Ya. Agar mereka tertarik, mau, oh ini betul nih, sama semua syariatnya dengan kita. Bahkan ditambah Allah syariat puasa ini. Syariat puasanya apa? Syariat puasanya, caranya ahlul kitab. Ya. Caranya ahlul kitab itu gimana puasanya? Puasa mereka waktunya tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, Bu. Ya. Jadi ayyamul bid yang sekarang kita sunnah itu dulu oleh ahlul kitab atau orang-orang terdahulu sebelum syariatnya Nabi Muhammad itu puasa wajib. Ya, setiap bulan. Caranya pun berbeda. Caranya, kaifiyahnya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, waqtan wa kaifiyatan.
Ya, jadi puasalah kamu Muhammad seperti puasanya orang-orang terdahulu, waktu dan caranya. Sepertinya itu waktu dan caranya. Waktunya tadi, caranya Anda harus tahu. Makanya kita perlu bersyukur nih, Bu. Ya. Karena syariat kita itu mudah. Cara mereka puasa gimana, Bu? Kalau setiap mereka tidur, terus mereka melek, bangun dari tidurnya, disitulah mulai puasa. Ya. Jadi jam berapapun Anda terbangun, nah ini jenengan ngelilir, jam 12 ngelilir gitu ya. Ya, nyamuknya oke, puasanya kademen atau ngelak gitu. Nah, disitulah Anda mulai puasa. Ya. Sampai kapan? Sampai ketika apa? Langit-langit barat ada garis merah biasanya, Bu, ketika matahari terbenam, namanya Syafaq al-Ahmar. Itu lenyap dari langit-langit barat, disitulah mulai boleh buka. Yaitu kapan? Menjelang waktu Isya. Jadi bukan ketika maghrib, tapi menjelang waktu Isya. Ya. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah ketika syariat itu pertama kali turun. Ya. Jadi syariat puasa pertama kali turun itu bukan puasa Ramadan, tapi puasanya Ahlul Kitab. Demi apa? Demi agar orang-orang Yahudi ini tertarik. Loh, podo kabeh syariatnya. Ayolah masuk Islam. Begitu loh maksudnya. Tapi hadirin dimuliakan Allah, itu bertahan sampai tahun 2 Hijriah. Hanya bertahan sebentar karena ada sebuah kejadian besar. Apa kejadian besar? Ada seorang Yahudi Madinah yang akhirnya orang Yahudi ini mau memeluk agama Islam, masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi sahabat radhiyallahu anhu, sahabat ini turun akhirnya ketika bersaksi bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Yahudi di Madinah gempar. Ya. Karena salah satu pengikut apa salah satu kaum Yahudi masuk ke Islam. Ya, akhirnya mereka tambah ribut. Ini jane Muhammad itu siapa? Ahwa-hwa, apakah dia adalah dia? Apakah Muhammad ini Mesias kita, juru selamat kita? Akhirnya untuk meredam keributan itu, ya, kepala sukunya atau tokohnya bernama Huyai bin Ahtob. Huyai bin Ahtob itu ibunya Sofiyah, bapaknya Sofiyah. Ya, jadi mertuanya Rasulullah. Ya, tapi orang yang paling benci sama Rasulullah di Madinah. Ya, jadi nanti Huyai bin Ahtob dan orang Yahudi dikepung sama Rasulullah, turun surat Al-Hasr itu kan, ya, karena mau mencelakakan Rasulullah, akhirnya mereka kabur ke Khaybar. Makanya ada perang Khaybar. Setelah perang Khaybar nanti Huyai terbunuh. Nah, Sofiyah ini jadi tawanan, dibawa ke Madinah, akhirnya nikah sama Rasulullah. Begitu ceritanya. Nah, satu-satunya istri Rasulullah yang berdarah Yahudi itu siapa? Sofiyah, ya. Makanya ada cerita Sofiyah itu sering diejek sama istri-istri Rasulullah yang lain karena postur tubuhnya yang kecil. Ya, yang lebih pendek daripada postur tubuh orang Arab. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah, sama Rasulullah dihibur. Jadi Sofiyah ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sering diejek sama istri-istri yang lain soal tubuhku ini." Apa kata Rasulullah? Indah sekali. Ya, Rasulullah katakan, "Hei Sofiyah, besok lagi kalau kamu dikatakan seperti itu, katakan, ayahku Harun, pamanku Musa, suamiku Muhammad. Siapa yang lebih baik daripada aku?" Ya, Masya Allah ya. Hiburannya Rasulullah untuk Sofiyah. Ya. Nah, akhirnya saya lanjutkan ceritanya. Huyai tadi ngumpulkan semua orang Yahudi, lalu menanyai orang-orang Yahudi Madinah. Ahuwa huwa ya qaumi. Wahai kaumku, apakah Muhammad, apakah dia adalah dia? Apakah Muhammad itu adalah juru selamat yang ditunggu-tunggu selama ini? Maka sebagian besar mereka mengatakan, benar, wahai Huyai, benar, dia ini sepertinya memang yang ditunggu-tunggu. Kami percaya, gitu ya. Sampai akhirnya Huyai katakan, kalau kalian percaya, aku tidak percaya, karena Muhammad bukan berasal dari suku kita. Fanatik, buta, ya kan? Fanatik kelompok. Karena Muhammad bukan berasal dari kita, ya, maka sampai kapanpun aku akan tetap memerangi Muhammad. Karena sikapnya orang Yahudi begitu, akhirnya yang lainnya ikut semua. Ya, diturunkan Allah surah Al-Ahqaf ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syahida syahidun min bani Israila ala mislih fa amana wastakbartum." Dan telah bersyahadat satu orang Bani Israel dan beriman kepada Allah, tapi kalian tetap sombong. Ya, orang-orang Bani Israel tetap sombong. Ya, ditekankan lagi oleh Allah di dalam surah Ali Imran 118, "Qad badatil baghdha'u min afwahihim
wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan telah nampak dari lisan-lisan mereka kebencian kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang ada dalam hati mereka itu lebih besar kebenciannya. Akhirnya apa? Turun ayat-ayat itu menjelaskan kepada Muhammad bahwa Yahudi ini sudah tidak bisa, ya, tidak bisa menerima agamamu. Sampai akhirnya apa perintah Rasulullah kepada para sahabat? Fal'an khalifuhum. Mulai hari ini kita selisihi mereka. Kita perselisihi kebiasaan mereka. Rasulullah tanggalkan pakaian asfarnya, Rasulullah rubah gaya rambutnya, dan di situ Allah bantu dengan syariat-syariat baru. Apa? Kiblat berubah. Ya. Tahun 2 Hijriah, 17 bulan setelah Rasulullah hijrah di Madinah, kiblat berubah. Yang tadinya menghadap ke utara, menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis, berubah menjadi Baitul atau Masjidil Haram, ke Ka'bah. Turun Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguhnya Muhammad, kami melihat engkau membolak-balikkan wajahmu ke atas langit, ya, karena kerinduanmu sama kampung halamanmu. Maka kata Allah, Pak, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Mulai hari ini kami pindahkan kiblat ke arah yang kamu ridhoi, yaitu mana? Ka'bah. Nah, yang pertama itu dirubah syariatnya, ya, untuk menyelisih Yahudi tadi, ya. Yang kedua, syariat puasanya juga dirubah, Bu. Ya. Syariat puasanya yang tadinya cara ahlul kitab tadi setiap bulan 3 kali caranya seperti tadi, melek, mulai puasa sampai menjelang Isya, berubah menjadi apa? Syariat puasa Ramadan. Makanya kalau ditanya syariat puasa Ramadan itu ayatnya berapa? Bukan 183, tapi 185. Jadi itu urut, Bu. 183 itu syariat puasa. Allah katakan syariat puasanya bagaimana? Ayyamam ma'dudat. 184 kan itu. Ayyamam ma'dudat itu dalam artinya hari-hari tertentu. Maksudnya apa? 13, 14, 15 tadi. Ya. Terus turun syariat selanjutnya apa? Puasa Ramadan. 185. Ayatnya indah sekali. Anda kalau baca ayatnya itu di situ disebutkan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Allah tidak menjelaskan untuk para sahabat tentang wajibnya puasa Ramadan terlebih dahulu agar para sahabat tidak kaget. Allah jelaskan, Allah presentasikan bulan Ramadan itu apa toh? Itu dulu. Makanya di situ disebutkan bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Agar para sahabat dalam mindset mereka, benak mereka, wah ini bulan sangat mulia ini. Kalau sudah Al-Quran turun di dalamnya berarti ini isyarat dari Allah bahwa ini bulan yang mulia. Ya. Maka ada kaidah di dalam Islam ini yang harus kita ketahui dan semua disepakati oleh para ulama. Segala sesuatu kalau sudah tertempel sama Al-Quran itu mulia, Bu. Segala sesuatu, siapapun orangnya, apapun bendanya, kalau sudah ditempel sama Al-Quran mulia. Ya. Manusia paling mulia siapa? Nabi Muhammad, karena diturunkan ke dalam pada dirinya Al-Quran. Malaikat paling mulia siapa? Jibril, karena yang ditugasi Allah menurunkan Al-Quran. Malam paling mulia malam Lailatul Qadar. Kenapa? Dalamnya turun Al-Quran. Bulan paling mulia apa? Bulan Ramadan, karena di dalamnya turun Al-Quran. Manusia kalau sudah ditempel sama Al-Quran juga akan mulia. Saya kenal tentang cerita seorang ikhwah yang dia punya anak yang Masya Allah diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, anaknya sejak lahir lumpuh otak, Bu. Ya. Lumpuh otak, ya. Namanya Mas Fajar itu. Jadi suatu hari saya ditelepon sama ibunya, Bu Heni, dan bapaknya Pak Joko. Ya, dekat sekali sama saya itu, dua orang itu. Dia telepon ke saya, waktu kedua orang tuanya ini tahu kalau saya sedang sama Ustadz Shafiq Reza Basalamah ketika di Solo. Saya ngiringi beliau, beliau tahu kalau Ustadz Shafiq di Solo. Terus saya ditelepon, Ustadz ini saya ibunya Fajar. Saya nggak kenal Fajar sebelumnya, walaupun sudah sempat viral lama. Tapi saya nggak tahu kalau Fajar itu ternyata. Ini Fajar itu ngefans sekali sama Ustadz Shafiq, pingin sekali ketemu. Boleh saya datang ke hotel? Akhirnya saya tanyakan, boleh. Akhirnya datang itu. Datang membawa kursi roda, setelah itu ya sudah ketemu, senang sekali anak itu. Sampai akhirnya ngobrol-ngobrol, saya tes bacaan Al-Qur'annya, Masya Allah. Ketika itu saya bolak-balik, itu mushaf saya, Bu. Saya tanyakan ke dia, selalu bisa lanjut. Tidak pernah satu pun ayat dia tidak bisa, semuanya bisa dilanjutkan.
Sampai pada suatu potongan cerita, saya tanya-tanya ke bapaknya, Pak Joko. Karena yang pas itu yang ngantarkan ibunya saja, suatu hari saya ketemu bapaknya. Terus saya tanya ke bapaknya, Pak, apa resepnya menjadikan anak ini, Fajar ini, yang divonis sama dokter lumpuh otak. Tidak hanya lumpuh otak, lumpuh kaki juga, Bu. Ya, tapi kok bisa hafidz Quran, menjaga Al-Quran seperti itu? Gimana itu ceritanya? Bapaknya bercerita, Masya Allah. Jadi ketika dokter menvonis itu, lumpuh otak nih anak ini. Ya, sudah tidak ada obatnya ini. Ya. Bapaknya sama ibunya, bapaknya bukan ustadz, Bu. Bapaknya bukan, ya, bukan kiai. Bapaknya bukan keturunan pesantren. Bapaknya orang biasa, seorang pengajar. Dia ngomong ke saya, Ustadz, ketika divonis lumpuh otak itu, yang hanya ada di pikiran saya cuma Al-Quran, Ustaz. Saya pernah baca dalam ayat dalam surat Al-Isra itu, Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatulil mu'minin. Ya, kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat untuk orang-orang beriman. Saya yakin ayat itu, Ustaz. Saya ngomong sama ibunya, kami bersepakat setiap hari kami kunjungi Fajar 2 kali. Pagi saya, ibunya sore. Sebelum berangkat kerja saya datang untuk membacakan 1 juz. Di luar inkubator. Ibunya sore bacakan 1 juz. Itu berlanjut bertahun-tahun, kata dia. Ya. Sampai ketika dia sudah bawa di rumah, yang didengarkan hanya Al-Quran. Usia 3 tahun sekian, ya, pertama kali yang dikeluarkan dari lisannya adalah Al-Quran. Ya. Usia 4 tahun, dia hafal Al-Quran sebelum dia bisa membaca Al-Quran. Gimana bisa baca, Bu? Lumpuh otak. Wong kita aja yang normal kadang masih blegak-bleguk. Yeah. Ya enggak? Ini lumpuh otak, 4 tahun. Ya. 4 tahun hafal Al-Quran, Ustaz. Ya. Itulah yang menjadikan kita faham. Apapun yang ditempel sama Al-Quran itu jadi mulia. Akhirnya apa? Berita ini terdengar viral, kedubes Saudi memanggil kedua orang tuanya, dihajikan 3 orang ini berangkat haji. Tidak hanya itu, semua tokoh, semua ulama dunia, kalau datang ke Indonesia selalu pingin ketemu anak ini. Karena anak ini merupakan keajaiban Al-Quran. Ya. Mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang dekat-dekat sama Al-Quran, Allah akan memuliakannya. Lah sama ketika para sahabat itu dipresentasikan sama Allah, apa? Bulan, 1 bulan namanya Ramadan, Allah itu tidak mengatakan langsung puasa di bulan ini 1 bulan penuh. Tapi apa? Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Agar apa? Agar para sahabat senang dulu sama Ramadan. Walaupun setelahnya shock, Bu. Para sahabat itu setelahnya kaget. Karena apa? Potongan ayat selanjutnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan ini, masuk ke bulan ini, melihat bulan ini, falyasum, maka mereka wajib berpuasa. Hunya di situ 1 bulan penuh. Ya. Falyasumhu. Para sahabat pas dengar syariat ini, Bu. Awalnya sudah, wah, hebat ini puasa apa? Bulan Ramadan ini bulan mulia ini, berarti harus kita muliakan. Tapi pas dengar ada syariat puasa ini, shock, Bu. Kaget mereka, merasa ini berat. Kenapa? Dalam benak mereka, puasanya masih puasa apa model Ahlul Kitab, Bu. Ya. Puasa bukan 3 harinya, model puasanya. Biasanya 3 harinan dicicil, walaupun lebih banyak kalau setahun ya. 3 kali 12 itu kan 30. Ya, 3 kali 12 36 ya. Lah ini yang ini ya, syariat yang ini 1 bulan langsung ya. Lah mereka merasa berat sama syariat ini karena apa? Mereka enggak bisa bayangkan, Bu, ya. 1 bulan lebih ringan mana, Bu? Sebulan penuh atau 3 hari 3 hari dicicil? Ya, 3 hari 3 hari dicicil. Karena bagi para sahabat itu membayangkan ini caranya, cara puasanya Ahlul Kitab nih, ya. Belum dijelaskan sama Allah cara puasanya bagaimana. Maka mereka sudah bingung sendiri, sudah mau protes ke Rasulullah tapi tidak berani. Karena ternyata para sahabat itu, Bu, dalam beberapa riwayat disebutkan ketika menjalankan puasanya Ahlul Kitab, mereka sering kebablasan. Ya. Sering 3 hari 3 malam tidak buka. Kok bisa? Pagi hari mereka melek, pagi hari, siang hari mereka kerja ke ladang, ada yang berdagang, sore hari mereka pulang. Pulang sudah capek, mandi. Gebiar-gebiur, mandi, setelah itu udah rapi, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kan nunggu isya. Sambil layah-layah begini lah, kira-kira di sofa atau di mana gitu kan, sambil lihat TV gitu kan. Ya, tapi belum ada ya. Ya. Sambil layah-layah, ketiduran, Bu. Kalau ketiduran kan repot. Kalau ketiduran, bangun jam 9, nah di situ mulai puasa. Ya.
Makanya para sahabat ketika mendapat syariat 3 bulan 30 hari ini atau 1 bulan ini, para sahabat pingin protes nih sama Rasulullah. Ya. Seakan-akan mereka pingin mengatakan, ya Rasulullah, kalau 3 hari kami masih kuat ya Rasulullah. Tapi kalau 30 hari ya Rasulullah, kurus kami nanti gitu ya. Kalau kebablasan terus gimana? Ya. Makanya tapi para sahabat ini santun luar biasa, Bu. Tidak berani menyakiti hatinya Rasulullah, tidak berani menanyakan syariat. Syariat itu kalau ada, tidak ada pilihan kecuali ditaati, gitu kan? Kata Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara." Tidak ada pilihan bagi seorang mukmin dan seorang mukminah kalau Allah sudah memutuskan perkaranya, kecuali tidak ada pilihan kecuali harus taat. Para sahabat begitu mentalnya, tidak pernah namanya protes. Takut menyakiti hati Rasulullah. Para sahabat santun luar biasa. Kenapa? Kok para sahabat, saya juga ketika membaca cerita ini, Bu, membaca tarikh ini, sejarah ini, saya membayangkan tuh para sahabat tuh disulap sama Rasulullah luar biasa cepat, Bu. Anda tahu kan background-nya para sahabat? Orang-orang jahiliyah. Anaknya perempuan lahir langsung dikubur hidup-hidup. Ya kan? Pelacuran, syirik, nyembah berhala, bunuh-membunuh antar suku, semuanya dilakukan. Tapi ketika Rasulullah datang, berhasil merubah akhlak mereka. Kuncinya satu, Bu, kata seorang ulama, Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Ar-Rasul Al-Mu'allim. Ada kitab bagus, Bu, judulnya Ar-Rasul Al-Mu'allim, Rasulullah Sang Guru. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau katakan, kunci Rasulullah SAW ini, kunci pendidikannya Rasulullah menjadi ya, satu-satunya metode pendidikan yang paling diakui oleh para pakar pendidikan. Apa? Ya, metode keteladanan. Itu satu-satunya cara pendidikan yang paling jitu, Bu. Ya, jadi kalau pingin anak kita nanti jadi anak soleh, orang tuanya harus soleh dulu. Anak kita mau sergap sholat, ya orang tuanya sergap sholat dulu. Ya, anak kita mau hafid Quran, orang tuanya harus ngaji. Ya, kalau nggak bisa langsung kita titipkan orang hafid, nggak bisa, Bu. Ya, kalaupun bisa hafid, nanti balik lagi kepada awalnya, karena apa? Mencontoh orang tuanya. Orang tua itu kan seperti benda, anak-anak itu seperti bayangan. Kalau bendanya bengkong, bayangannya bengkong, Bu. Ya. Kalau bendanya lurus, bayangannya lurus. Makanya Rasulullah ketika mendidik para sahabat itu masuk, Bu. Rasulullah tidak pernah menyakiti para sahabat. Rasulullah itu santun. Rasulullah itu kalau ngomong tidak pernah menghina, tidak pernah mengolok-ngolok. Sahabat punya masalah, harus disampaikan Rasulullah pun tidak berani. Akhirnya mereka ketularan santunnya. Lah pas mau protes ini 30 hari puasa ini, mereka tidak mau menyakiti hati Rasulullah. Sampai mikir, lama ini gimana kalau tidak disampaikan, kita yang berat. Kalau disampaikan nanti gimana, kita kayak Bani Israel nih. Tentang-tentang syariat nih, nanya-nanyain syariat, gimana nih. Akhirnya beberapa orang dari para sahabat datang ke Rasulullah, ya, ingin mengadukan ini tapi pakai bahasa melipir, Bu. Ya. Wong Solo Jogja, Bu, kalau ngomong muter sik, enggak tekan-tekan akhirnya pamit mulih, ya. Ya. Nah, ini para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya unik, Bu. Mungkin Anda juga tidak paham karena Rasulullah juga tidak paham pertanyaan ini. Apa kata sahabat-sahabat ini, ya Rasulullah, kami datang kemari ingin bertanya satu hal. Apa kata Rasulullah? Apa sahabatku? Bertanyalah kepadaku. Apa kata para sahabat ini? Ya Rasulullah, kami bertanya satu hal. Ya, apakah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak, ataukah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik? Paham enggak, Bu? Jadi, itu pertanyaan melipirnya. Pertanyaan melipirnya begitu. Aslinya pertanyaan yang merengkel dalam hati mereka, ya Rasulullah, kami ingin berteriak ini Rasulullah. Ini syariat berat nih ya Rasulullah. Tapi enggak sampai hati mereka mengucapkan itu ke Rasulullah. Ya, santun sekali ya para sahabat. Sampai akhirnya apa? Rasulullah enggak paham, Bu, pertanyaan ini. Apa tuh jane iki doan gitu kan. Mungkin begitu ya, mungkin begitu. Sampai akhirnya Rasulullah terdiam sampai turun wahyu. Wahyunya Masya Allah. Ayatnya Masya Allah. Lihat ayat 186. Itu menjawab pertanyaan melipir sahabat. 187 jawab pertanyaan batin sahabat. Allah itu mengetahui semua yang ada dalam hatinya manusia, Bu. Ya, Anda sembunyikan perimpen mungkin Allah tahu. Serapi mungkin Anda sembunyikan Allah tahu. Allah katakan apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur dalam sebuah ayat. Allah itu mengetahui mata-mata yang berkhianat. Jadi kalau Anda
pas taklim gini ngelirik temen, kelambini anyar gitu kan, misal. Itu Allah tahu, Bu, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Iya, Allah tahu mata-mata yang berkhianat, wa ma tukhfi sudur. Dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati-hatinya manusia. Makanya para sahabat menyembunyikan serapi apapun pertanyaan ke Rasulullah, Allah tahu. Makanya Allah itu Maha mengetahui, Allah jawab dua-duanya, Bu. Sempurna. Allah itu Maha sempurna, Bu. 186 jawab pertanyaan sahabat, pertanyaan melipir. 187 jawab pertanyaan batinnya. Coba kita baca 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Jadi tanyanya apa? Allah itu jauh atau dekat? Aku dekat, kata Allah. Tapi indah ayat ini, Bu. Kita tinjau secara bahasa dulu. Saya tinjau secara bahasa dulu agar ibu-ibu semakin tertarik dengan ayat ini. Allah itu dalam Al-Quran, kalau sudah ngomong tentang sa'ala, Bu. Kalau ada kata sa'ala atau yas'alu atau yas'alunaka, ya, yas'alunaka, ya, kalau ada kata-kata ini di dalam Al-Quran, ya, selalu Allah timbali dengan kata kul. Kul. Misal, surat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanyamu Muhammad, bertanya kepadamu tentang hukum khamr, gitu kan? Hukum-hukum minuman keras. Apa kata Allah? Kul fihima ismun wa manafi'ul linnas. Katakan Muhammad, jawab Muhammad, di dalam khamr ada manfaat, ada madorotnya. Surat Al-Anfal misalnya. Ayat ke-1. Yas'alunaka 'anil anfal. Orang-orang bertanya kepadamu Muhammad, apa hukum barang rampasan perang, ya. Kulil anfal lillahi walir rasul. Kul, katakan Muhammad, bahwa barang rampasan itu milik Allah dan Rasulnya. Selalu ada kata kul, Bu. Jawab atau katakan Muhammad, ya. Tapi unik, Bu. Ayat ini, ya. Ayat ini 186, ya. 2186. Allah katakan apa? Wa idza sa'alaka, Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadaku, harusnya ada kata kul, Bu, sebelum kata inni qarib. Kul fa inni qarib, harusnya begitu. Katakan Muhammad, aku dekat, harusnya kan begitu. Tapi kenapa kulnya hilang? Kenapa kulnya hilang? Ya. Karena Allah, iya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan kepada hamba-hambanya bahwa Allah benar-benar dekat. Tidak perlu perantara bernama Muhammad untuk mengikrarkan bahwa Allah dekat dengan kita. Kalau belum nyambung begini, Bu. Saya dekat dengan Mas kameramen. Saya dekat sekali sama beliau, akrab, sering ngopi bareng, sering duduk bareng, baca buku bareng. Tiba-tiba saya ingin mengatakan kedekatan saya dengan beliau. Apa saya perlu berkata sama ibu ini? Bu, saya dekat sama Mas kameramen. Jadi dekat apa jadi jauh? Jadi jauh. Makanya Allah hilangkan perantaranya, Allah katakan langsung. Fa inni qarib, ya. Nah, ini termasuk juga keutamaan puasa nanti. Mengapa ayat ini diselipkan Allah di ayat-ayat puasa? Karena salah satu keutamaannya Ramadan, keutamaannya bulan puasa ini, bulan Ramadan, adalah semua doa-doa kita langsung akan diijabahi sama Allah. Ramadan merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Kul inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah tambahkan apa? Aku jawab, aku kabulkan semua doa hamba-hambaku kalau dia mau meminta. Lalu kita enggak minta aja dikasih sama Allah. Apalagi minta, pasti dikasih sama Allah. Apa kita pernah minta oksigen untuk setiap pagi kita bisa menghirup udara? Apa kita pernah cahaya ini biar bisa senantiasa ditangkap sama retina? Tidak pernah, Bu. Apakah kita pernah minta sama Allah, ya Allah pagi ini gendang telingaku agar semua suara bisa didengar, ditangkap oleh gendang telingaku? Kan enggak, ya. Dikasih sama Allah, apalagi kita minta, gitu ya. Itulah tanda dekatnya Allah sama hambanya. Selesai, terjawab pertanyaan melipir, pertanyaan batinnya dijawab,
di 187, Masya Allah. Pertanyaan batinnya tadi apa, Bu? Ya Rasulullah, kami tidak mampu ini ya Rasulullah. Ya, kalau begini ini tidak mampu kami ya Rasulullah. Dijawab tuntas sama Allah di ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Ini indah Bu ayatnya. Sekali lagi ini indah. Ini metode Al-Quran. Membuat lega dan menenangkan hamba-hambanya. Makanya orang yang baca Quran itu selalu tenang hatinya. Kenapa? Al-Quran selalu menenangkan dan menentramkan hati seseorang. Ya. Tadi yang dipermasalahkan sahabat masalah apa Bu? Masalah perut kan? Wah, bisa lapar kami ya Rasulullah. Kurus kami kalau 30 hari begini kebablasan terus gitu kan. Yang dijawab sama Allah, ya, pertama kali dijawab bukan masalah perut, tapi masalah bawah perut. Sesuatu yang lebih enak daripada masalah perut. Agar melegakan para sahabat dulu. Karena para sahabat sudah bimbang. Makanya apa? Kata Allah, dihalalkan untuk kalian di malam-malam puasa mendatangi istri-istri kalian. Oh alah, alhamdulillah. Jebule syariate beda to gitu loh kira-kira. Ya enggak? Ya. Oh, jebule syariate beda ki, enggak kayak syariatnya Ahlul Kitab. Loh, baru pertama tok sudah lega itu. Baru kan setelahnya apa? Wa qulu washrabu, ya kan? Dan makan dan minumlah kamu dari mulai terbenam sampai terbit fajar. Oh, ternyata puasanya cuma sampai maghrib, ya. Terus sampai terbit fajar, ada syariat sahur. Ya. Jadi Masya Allah, hadirin dimuliakan Allah. Inilah yang dari awal tadi saya sampaikan, yang kedua harus kita syukuri Bu syariat ini. Ya. Coba kita bayangkan, kalau kita puasanya, ya, kayak model Ahlul Kitab, enggak ada sahur on the road Bu. Iya enggak? Enggak ada Anda beristighfar di waktu sahur. Ini penting ya Bu, catatan khusus untuk keluarga muslim. Kalau waktu sahur, jangan setel TV. Ya, matikan TV, bangunkan anak tidak harus dengan TV. Bangunkan, pahamkan dari anak kepada anak-anak kita, menantu-menantu kita bahwa di waktu sahur Allah turun ke langit dunia. Pantas tidak Allah turun ke langit dunia, di luar Ramadan biasanya kita tertidur pulas, di Ramadan kita lihat TV. Tidak pantas Bu. Ya, maka apa? Salah satu sifat penghuni jannah, ya. Jadi ada perilaku penghuni jannah yang ada di dunia ini. Apa kata Allah dalam surah Az-Zariyat, ya. Coba buka surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat. Surat ke-50 51, ya. Jadi Allah itu menginformasikan ada perilaku-perilaku ahlul jannah yang sudah dilakukan di dunia, Bu. Jadi kalau kita membiasakan perilaku ini, Allah jamin jannah kita. Jannah untuk kita, ya. Ayat ke-15, Bu. Lihat tuh. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan dimasukkan Allah ke dalam jannah yang ada sumber-sumber mata air di dalamnya. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Sudah ketemu ya? Ayat 15, 16, 17, 18. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Mereka akan menikmati semua yang disediakan oleh Allah di jannah, ya. Siapa mereka? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka orang yang sibuk beramal soleh di dunia. Jadi perilakunya penghuni jannah di dunia itu suka beramal soleh. Waktunya tidak habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Beramal soleh. Apapun dia duduk, dia ya sendiri, dia enggak ada kerjaan, cari peluang-peluang pahala di sekitarnya. Beristighfar, mengisi waktu dengan berzikir semuanya. Yang kedua, Pak, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ya. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Bukan sedikit-sedikit tidur. Ya. Ya. Tapi sedikit tidur ya. Bukan sedikit-sedikit tidur. Kalau sedikit-sedikit tidur enggak tahu perilaku mana itu ya. Jadi kalau perilaku ahlul jannah sedikit tidur di malam hari. Yang ketiga lihat ini penting. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar hadirin. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Ya. Maka ambil kesempatan ini, Bu. Waktu sahur itu anak kita dididik sejak awal. Makanya perlu persiapan Ramadan itu seperti ini, Bu. Kita maklumkan kepada mereka, ya Allah turun ke langit dunia. Allah mencari orang yang bertaubat.
Allah mencari orang yang beristighfar. Allah mencari orang yang butuh pertolongan. Allah kabulkan semuanya di sepertiga malam terakhir. Ya, itu waktu yang mahal, Bu. Jangan dihabiskan untuk nonton TV. Nonton TV-nya nanti kalau mau nonton TV pada subuh, ya. Jadi terus anak-anaknya, wah iya betul istighfar. Akhirnya bangun jam 3 istighfar. Ya Allah, astagfirullah Ibu, suemen goreng astagfirullah. Gitu ya. Kayak begitu ya. Enggak apa-apa mending begitu, Bu, tetap beristighfar, ya kan? Daripada ya. Ya, daripada yang lainnya begitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Istighfar, baca Quran, pokoknya semuanya, Bu, ya. Istighfar itu kan memohon ampun. Ya, baca Quran itu berzikir mengingat Allah, ya. Keduanya hal yang baik. Intinya kenapa para penghuni jannah itu senantiasa menyibukkan diri beristighfar di waktu sahur? Mereka sadar, Bu, Allah itu turun ke langit dunia. Makanya mereka tahu diri. Allah turun ke langit dunia melihat hambanya kok dia menyibukkan diri sama dunia gitu ya. Apalagi cara di TV kayaknya Ramadan joget-joget, Masya Allah, kan mengerikan, Bu. Beradab enggak kita di hadapan Allah kalau seperti itu? Jadi enggak apa-apa, Bu. Anda mau lama-lama berqiyamul lail lagi boleh, ya, tapi apa yang penting kita tahu dirilah. Allah turun ke langit dunia, masa kita malah sibuk sama dunia. Nah, hadirin dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Itulah bersyukur, ya. Jadi yang kedua adalah bersyukur dengan syariat ini, ya. Ada syariat sahur. Syariat ini mudah loh, Bu. Coba ada sunnah mengakhirkan sahur. Tujuannya apa? Ya. Anda akhirkan sahur Anda, ya. Allah itu memudahkan kita agar nanti di siang harinya kita kuat gitu ya. Kuat untuk apa? Fokus beribadah. Ya. Tidak lapar. Kenapa ada syariat menyegerakan berbuka? Ya. Harusnya, Bu, kalau pakai nalar logika kita, orang yang puasanya semakin lama, semakin banyak pahalanya kan. Aku posoku tekan isak loh. Ya. Oh, pahalaku oke. Tapi kan dalam syariat Islam enggak berlaku, Bu. Enggak berlaku, ya. Malah yang berlaku apa? Ya. Yang keren itu yang adzan langsung buka. Coba, syariat itu indah, Bu, memberikan maslahat sekali lagi. Anda cari semua maslahat, semua syariat di dalam Islam, ada enggak yang memberikan madharat? Enggak ada, Bu. Ya. Kalau ada memberi madharat, saya akan sebutkan manfaatnya. Semuanya memberikan manfaat untuk hamba-hambanya Allah, ya, termasuk syariat puasa ini. Yang kedua bersyukur. Yang ketiga. Yang pertama istighfar taubat. Untuk mempersiapkan ini ya, mempersiapkan Ramadan. Yang kedua bersyukur, syariat ini mudah memberi maslahat untuk kita. Tadi semuanya sudah Anda catat. Yang ketiga, ya, sadar bahwa waktu kita tidak banyak, Bu. Dalam ayat-ayat puasa tadi Allah sebutkan enggak? Ya, berpuasalah kamu 30 hari. Berpuasalah kamu 29 hari. Enggak kan, Bu? Allah sebutkan di ayat 184 apa itu? Ayyamam ma'dudat. Apa artinya? Hari-harinya tertentu terbatas tok, Bu. Kenapa Allah sebutkan ayyamam ma'dudat? Karena orang kalau sudah masuk ke Ramadan, Bu, ya, waktunya jadi cepat, Bu. Sadar atau enggak sadar? Ya. Yang lama itu hari pertama tok. Hari pertama itu nunggu jam 5:30 kok jame baterainya entek to iki. Diulak-walik gitu. Kok gak mlaku-mlaku gitu kan ya. Lama jam 5 wis do pucet-pucet. Mesake rupane gitu kan. Iya enggak, Bu? Iya, tapi kalau sudah Anda masuk hari kedua, hari ketiga, cepat, Bu. Lama-lama langsung 10 hari terakhir sudah lebaran. Kenapa bisa begitu? Allah katakan waktunya terbatas. Allah enggak katakan 28 hari, 29 hari. Waktunya cepat terbatas. Ayyamam ma'dudat, ya. Enggak banyak waktunya. Ini antitesanya seperti satu hari di neraka, Bu. Ya. Allah sebutkan dalam ayatnya satu hari di neraka itu sebanding dengan berapa, Bu? Sebanding dengan 1000 tahun, Bu. Coba Anda buka surat Al-Hajj ayat ke-47, ada disebutkan di situ. Atau catat saja nanti kita lihat karena masih banyak yang harus saya sampaikan. Fa inna yauman 'inda rabbik ayat 47 ya. Ini saya ingin katakan Allah itu kalau sudah menurunkan keterangan di dalam Al-Qur'an itu semuanya benar, Bu. Jadi Ramadan yang 30 hari dikatakan Allah waktunya terbatas. Ya. Tapi di neraka satu hari itu seperti 1000 tahun, ya. Inna yauman 'inda rabbika
ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun. Maksudnya gimana? Nanti orang kalau sudah masuk ke neraka, Bu, na'udzubillah min dzalik, ya. Satu hari, Senin gitu ya, Bu ya, Senin, itu pagi mau ke siang itu lama banget rasanya. Kebalikannya, kita di Ramadan 30 hari, 29 hari, rasanya cepat sekali, Bu, nanti. Ya, karena Allah sendiri yang katakan ayyamun ma'dudat. Makanya kalau kita paham bahwa waktunya itu terbatas, cepat sekali, maka kita harus sadar ya bahwa kita harus mempersiapkan dan merancang amalan, merencanakan amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan sehingga tidak terbuang sia-sia ya. Kalau sudah masuk Ramadan belum ada perencanaan, Bu, akhirnya yang ada di depan kita ambil ya. Teman kering, pengajian ayo bubar. Oke, hari pertama bubar. Hari kedua kering, reuni SD bubar yuk. Yuk, bubar. Akhirnya 30 hari sibuk bubar, Bu. Ya. Enggak sibuk yang lainnya. Makanya pentingnya kita sadar bahwa waktu kita enggak banyak itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Kita harus bisa melakukan hal yang keempat. Apa yang keempat? Cerdas dalam beramal. Satu, istighfar taubat. Dua, bersyukur dengan syariat ini. Tiga, sadar waktu kita cepat, tidak ya, tidak banyak, terbatas. Yang keempat, kalau tahu waktunya terbatas, maka apa? Harus cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal itu bagaimana? Cerdas dalam beramal itu apa? Menentukan prioritas amalan. Karena kita sadar tidak semua sunnah itu bisa kita lakukan, Bu. Ada yang sibuk ngerjain tugas kalau dia masih kuliah, ada yang sibuk jualan kue kering, nastar, kastengel, putri salju. Iya enggak, Bu? Ada yang sibuk ngejar deadline yang orang kantor selak lebaran, ada yang sibuk buber tadi, ya. Masya Allah sibuk kan? Makanya kita harus prioritaskan amalan. Apa amalan yang harus kita bermain aman di situ? Sehingga betul-betul Ramadan ini maksimal. Kata Rasulullah apa? Saddidu wa qaribu wa'malu wa khayyiru. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, sanadnya hasan. Ya. Beramallah kamu semampumu. Wa qaribu. Kalau kamu enggak bisa maksimal dalam beramal, beramallah kamu sebisamu, kata Allah. Kalau ternyata sebisamu kamu juga masih belum bisa, kata Rasulullah apa? Wa'malu. Yang penting kamu beramal. Yang penting beramal. Kalau yang penting beramal saja kamu masih kesulitan, wa khayyiru. Pilih-pilihlah amalan. Nah, memilih amalan ini maksudnya apa? Memprioritaskan amalan, Bu. Mana yang amalan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar untuk kita. Nah, itu kita harus prioritaskan. Maka ini sesi terakhir, saya minta 10 menit lagi ya. Ini harus daurah nih, Bu, begini nih. Enggak cukup hanya 1 jam. Ya. Habis ini ya, Bu. Ini enggak apa-apa ya, saya tambah sedikit ya. Iya. Oh, gitu. Iya. Yang masih kosong pekan kelima, Bu. Ya. Ini pekan kelima ya. Baik, coba kita akan tentukan prioritas amalan. Prioritas amal di bulan Ramadan. Baik. Kita urutkan ya, Bu. 1, 2, 3. Artinya semakin tinggi atau semakin awal diletakkan di atas, ya, berarti dia harus senantiasa dijaga, Bu. Karena ini yang prioritas. Ya, baik. Saya kembali tanyakan kepada para guru besar Ramadan. Ya. Apa prioritas amal pertama? Amalan apa yang harus Anda jaga ketika Anda masuk ke Ramadan? Yang bisa benar dapat hadiah umroh bareng saya. Ketemu di enggak bayar sendiri. Ketemu di Bandara Madinah.
Nanti tawafnya bareng saya, sa'inya bareng saya. Siapa? Baca Al-Quran. Khatam. Ya sama berarti. Terus apa lagi? Kalau saya katakan yang lain berarti belum benar. Yang lain. Yang lain. Kayak lagi ya, kalau saya bilang yang lain berarti belum benar. Istighfar. Yang lain. Baik, kelamaan nanti habis waktunya. Baik, satu ya. Para ulama bersepakat prioritas amal seorang mukmin di Ramadan maupun di luar Ramadan itu adalah amalan-amalan wajib. Amalan wajib dulu, Bu. Karena semua ulama bersepakat tidak ada amalan-amalan sunnah yang pahalanya bisa melebihi pahala amalan wajib. Ya. Amalan yang hukumnya wajib itu lebih prioritas daripada yang sunnah. Ya. Karena Allah mencintai seorang hamba itu kalau taat sama perintah Allah. Ya. Taat sama perintah Allah itu kan yang wajib dulu dikerjakan. Ya kan? Makanya amalan wajib itu terlebih dahulu. Dan ini menjadi sebab Allah mencintai seorang hamba. Allah sebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang lafadznya cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبْ بِشَيْءٍ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ إِلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبْ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan wajib, lalu mengiringinya dengan amalan-amalan sunnah, kata Allah. Jadi apa? Amalan wajib dulu, baru diiringi dengan sunnah, hatta uhibbah, kecuali pasti aku akan mencintainya. Wa in ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta kepada hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru biha, aku akan menjaga penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtisu biha, aku akan menjaga tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu alladhi yamsi 'alaiha, aku jaga kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Imam Nawawi menjelaskan hadis qudsi ini, beliau mengatakan Allah kalau sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah akan jadikan matanya buta. Bukan buta tidak bisa melihat, tapi buta melihat kemaksiatan dan dosa. Allah akan buat telinganya tuli. Bukan tuli tidak bisa mendengar, tapi tuli mendengarkan hal-hal yang dimurkai Allah. Allah akan buat kakinya lumpuh. Bukan lumpuh tidak bisa berjalan, tapi lumpuh untuk melangkahkan kakinya ke tempat maksiat. Allah kalau sudah jatuh cinta begitu, Bu. Jadi Allah itu kalau jatuh cinta enggak ditandai dengan oh dia hidupnya semakin enak. Enggak, Bu. Parameternya itu dia dimudahkan enggak melakukan amalan sholih. Dia disulitkan enggak untuk melakukan kemaksiatan. Kalau yang terjadi sebaliknya, melakukan amalan sholih sulit, berat sekali. Sholat lima waktu berat sekali. Untuk bermaksiat mudah sekali langkahnya. Hati-hati, jangan-jangan kita bukan orang yang dicintai Allah, tapi kita yang dibenci Allah. Wa min alamati sukhtillah an yusghilal abda bima la yanfa. Salah satu tanda Allah membenci seorang hamba, Allah akan sibukkan hamba itu pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hati-hati. Makanya hadirin dimuliakan Allah, yang harus dijaga di bulan Ramadan, amalan wajib dulu. Ya. Amalan wajib saya bagi tiga. Satu, dua, tiga. Amalan wajib yang pertama apa, Bu, yang harus dijaga? Sholat yang lain. Nah, berarti belum benar ya kalau yang lain. Apa, Bu? Niat. Niat kurang sedikit lagi. Lebih umumnya adalah amalan-amalan hati. Amalan hati yang paling harus dijaga adalah menjaga keikhlasan. Ikhlas dalam beramal. Ini harus dijaga, Bu, di Ramadan. Pastikan, ya, di Ramadan khususnya dan di luar bulan Ramadan umumnya, semua amalan kita hanya untuk Allah, bukan untuk zat lain selain Allah. Allah itu pantang menerima amalan yang dicampuri dengan niat-niat lain untuk selain Allah. Allah itu al-ghayyur. Allah itu pencemburu, Bu. Kapan Allah pencemburu? Allah itu cemburu kalau ibadahnya yang harusnya diperuntukkan untuk Allah sudah bawa-bawa nama Allah, tapi Allah diduakan. Ya. Sholat itu kan untuk Allah. Tapi ternyata ada niat lain selain untuk Allah. Dia riya, agar ditonton. Sholat di samping calon besan, dilama-lamain, ya kan? Biasanya 5 menit jadi 10 menit. Ya.
sholat ya, atau pengajian masih karena perkewuh sama teman, hati-hati hadirin, itu semuanya habaan mansuro ya, semuanya ditolak sama Allah seperti debu-debu yang bertebaran, kata Allah ya. Ada orang yang beramal soleh bersusah payah tapi tidak dapat pahala sedikit pun. Allah sebutkan kan dalam surah Al-Ghasyiyah itu ya, apa kata Allah, amilatun nasibah taslana ronhamiyah. Ada orang yang beramal soleh bercapek-capek tapi apa, taslana ronhamiyah, yang didapatkan api neraka yang menyala-nyala, bukan surga yang didapatkan tapi api neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Capeknya dia ya, susahnya dia, sulitnya dia beramal karena dicampuri dengan lihat lain selain Allah, maka apa, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dijaga hati Bu, dijaga. Ketika masuk Ramadan, semua amalan, mau ngasih buka orang, mau puasa itu sendiri, datang ke taklim, semuanya untuk Allah. Pahalanya dahsyat Bu di Ramadan. Dikalikan beberapa 10 kali lipat kan di bulan Ramadan. Bukan tentang puasanya, baru tentang amalan-amalan kecil. Puasanya nanti ada sendiri pahalanya, sebutkan setelah ini. Masya Allah, itu yang pertama ya. Saya sebutkan ya sebuah kisah. Ada satu riwayat menarik sekali Bu. Riwayat ini disebutkan, cerita ini disebutkan, yang mana cerita ini menceritakan tentang satu orang salaf bernama Abdurrahman bin Abi Layla. Jadi Abdurrahman bin Abi Layla ini adalah seseorang yang biasa melakukan qiyamul lail ya, biasa melakukan apa? Qiyamul lail. Apa qiyamul lail Bu? Sholat malam. Iya. Biasa mengerjakan sholat malam sampai akhirnya ya, Abdurrahman bin Abi Layla yusalli fi baitihi. Suatu malam dia sholat di dalam rumahnya. Wa idza sa'ara an-nas dakhala baitahu. Dia sadar kalau dia ngerasa ada orang yang mau masuk ke rumahnya, bukan maling Bu ya, tapi saudaranya atau temannya mau masuk ke rumahnya pas sholatnya, apa yang dilakukan? Bukan mengeraskan bacaannya Bu. Bukan memanjangkan rokaatnya. Tapi apa yang dilakukan Abdurrahman? Qata'a sholatahu. Dia potong sholatnya. Wa nama 'ala firasyihi ka'annahu na'im. Dia pura-pura tidur di atas ranjangnya. Falamma dakhala 'alaihi dakhil. Ketika orang ini masuk, ya, temannya tadi masuk, temannya komen. Apa komennya? Fayaqul hadza la yafturu minan naum wa ghalibu waqtihi 'ala firasyihi na'im. Orang ini tidak pernah sholat malam nih. Kerjaannya mesti setiap aku masuk tidur terus. Ngebut terus di atas kasur, kata temannya ini. Abdurrahman apa yang dilakukan Bu? Dia teruskan pura-pura tidurnya sampai orang ini berlalu. Kalau orang ini sudah berlalu dia lanjutkan sholatnya. Ya. Kebiasaannya salah begini Bu. Kalau kita jadi Abdurrahman bin Abi Layla, belum tentu kuat itu Bu dikomenin begitu. Padahal sudah 11 rakaat tuh sholat. Kalau kita jadi Abdurrahman apa yang kita lakukan Bu? Bangun, enak aja kamu ngomong ya, jangan macam-macam. Aku tadi udah 11 rakaat loh. Ya. Kowe kan lagi teko, lagi tangi. Aku wis 11 loh. Aku pura-pura tidur iki gen ra riak. Ya itu riak deh. Ya. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan Allah yang harus kita pahami. Maka menjaga amalan hanya untuk Allah. Ya, jangan pernah kecewa karena komentar manusia. Kecewa itu kan teorinya Bu, kecewa berbanding lurus dengan harapan kan. Kalau harapan kita terpenuhi, kecewa berbanding terbalik dengan harapan. Kalau harapan kita terpenuhi, tidak perlu kecewa, ya kan? Harapan kita Allah atau komentar manusia. Kalau harapan kita pahala dari Allah, tidak perlu kecewa sama komentar manusia. Saya sering mendekatkan logika kita, kalau kita ingin beli mobil Bu, ke sebuah dealer, yang ingin kita beli dari awal itu mobil Innova. Tapi ketika Anda datang ke dealer, mbak-mbak salesnya ngomong, maaf Bu, maaf sekali, ini Avanza-nya stoknya habis. Ya. Avanza, dia katakan Avanza stoknya habis, baru ada tahun depan. Padahal Anda tadi apa? Innova kan? Anda kecewa enggak? Enggak. Kenapa? Butuhnya Innova, mau habis, mau stoknya tahun depannya lagi enggak masalah, yang habis kan Avanza, Innovanya ada depan saya. Kira-kira begitulah ya. Jadi enggak perlu kecewa kalau harapannya ini kita dapat gitu ya. Jadi itulah hari ini muliakan Allah, pentingnya kita menjaga hati. Yang kedua, apa amalannya? Kata para ulama, amalan hati ini ya saya tambahkan, kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan beberapa ulama yang lain,
pahalanya lebih besar daripada amalan dohir. Makanya diletakkan di lebih dulu. Yang kedua, amalan-amalan dohir. Amalan-amalan dohir. Amalan dohir itu apa? Amalan dohir, hadirin dimuliakan Allah, ya amalan yang kelihatan. Tadi sudah disebutkan beberapa. Apa yang pertama, Bu? Betul, yang pertama bukan puasa, yang pertama bukan zakat, tapi yang pertama sholat, Bu. Ya, coba nanti dibuka, nggak usah sekarang, surat 9 ayat 54 ya. Surat Taubah 54, di situ disebutkan bahwa Allah itu tidak pernah menghalangi diterimanya amalan-amalan lain, sedekah, puasa, semua amalan sholih, kecuali yang bisa menghalangi itu dua. Satu, kufur sama Allah. Dua, sholat. Kalau orang tidak pernah sholat, semua amalannya ditolak sama Allah. Ya, saya punya jamaah di Solo ini, kasihan Bu, dia diuji sama suaminya. Suaminya, orangnya Masya Allah, kaya raya, punya beberapa masjid dia bangun, punya panti asuhan, punya anak asuh lebih dari 20, dia cerita. Ya, tapi istrinya sedih, kenapa? Karena suaminya belum mau sholat. Jadi pemikirannya salah. Dia pikir kalau sudah banyak sedekah, banyak amal jariah, bangun masjid, ratusan orang sholat di masjidnya, dia tidak sholat saja insya Allah dimaafkan sama Allah, kata dia. Ya, saya kan cuman belum sholat, kata suaminya. Yang lainnya sudah sampai saya lakukan. Berapa anak asuh saya biayai, sampai seperti itu. Saya kan cuman belum sholat. Ya, saya suruh baca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menolak semua amalan sholih kita kalau kita tidak sholat. Ya, jadi sholat 5 waktu dijaga Bu ya, di Ramadan ya. Ini sholat ini pahalanya pahala amalan wajib. Dahsyat puasa ya, apa pahala sholat ini. Makanya nanti di Ramadan dan di luar Ramadan umumnya ya. Nanti kelihatannya di Ramadan itu parameternya 1 tahun kok Bu. Jadi kalau Ramadannya baik, insya Allah 1 tahunnya baik. Wa min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha, kata Imam Ibn Rajab. Ya. Tanda Allah menerima amalan sholih yang kita lakukan, Allah akan mudahkan kita untuk melakukan amalan sholih setelahnya. Ya. Jadi sholat 5 waktu. Ya. Jadi biasanya para wanita muslimah itu sholatnya suka terlambat. Adzan, ambil air wudhu sholat Bu. Ya. Kalau bisa jamaah-jamaah, jangan sholat duhur 2:30. Sholat asar 5:00 ya. Jangan, ya sholat itu harus diawalkan. Yang pertama sholat, yang kedua amalan wajib lainnya apa? Puasa. Puasa wajib ya. Dan puasa Ramadan itu dahsyat Bu, ya. Pahalanya dahsyat. Allah katakan apa? Wa shaumun li wa ana ajzi bihi. Dan puasa Ramadan itu untuk aku, bukan untuk hambaku. Jadi kita puasa itu untuk Allah, bukan untuk kita. Khusus ibadah Ramadan ini. Wa shaumun li wa ana ajzi bihi. Yang aku yang akan membalas pahalanya. Balasannya seberapa? Enggak dikasih tahu Allah. Kenapa? Karena balasan puasa ini sangat besar. Allah itu kalau mau ngasih pahala besar, Allah sembunyikan pahalanya. Pahalanya berapa? Sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya apa? Dunia seisinya. Zikir pagi, zikir sore, apa pahalanya? Seperti membebaskan budak. Ya. Sholat duha, Allah cukupkan harinya hari itu, rizkinya hari itu. Banyak pahala-pahala yang disebutkan. Tapi untuk puasa ini tidak disebutkan. Para ulama mengatakan apa? Kalau tidak disebutkan berarti pahalanya besar. Seperti seorang suami ketika mau ngasih hadiah sama istrinya, kalau hadiahnya ecek-ecek disebutkan nggak Bu? Yo Bu, tak traktir masakan Padang. Orang pula ya Bu. Diomong kayak langsung. Tapi kalau mau ngasih hadiah mobil, disembunyikan, dimasukkan ke kado, ditaruh lemari, matanya ditutup. Ayo Bu, kuncinya Bu ya. Ayo bu, masuk. Terus itu dibuka, lah kunci neto, mobilnya jeneng dealer. Ya kan? Lah begitu. Nah, itu loh Bu, maka puasa ini pahalanya dahsyat. Lalu yang ketiga apa? Sebutkan yang wajib-wajib dulu Bu, zakat. Zakat ini yang harus difahami, zakat ini ada zakat mal dan fitri. Seringkali kaum muslimin ini memudahkan atau menggampangkan zakat fitri ya, atau zakat fitrah. Alah 2,7 kilo gampang. Akhirnya apa? Dilupa, akhirnya dia tidak segera membayar. Sudah sampai malam Idul Fitri. Kalau Anda bayar setelah malam Idul Fitri, hadirin dimuliakan Allah, maka pahalanya pahala sedekah biasa. Waktu wajib untuk membayar zakat fitri itu sejak terbenam matahari sampai sebelum sholat
Id, ya. Makanya harus segera dibayar. Kalau bisa bersegera di awal Ramadan, enggak apa-apa Bu, di awal Ramadan. Belum ada panitia masjidnya, langsung diserahkan kepada mustahiknya. Anda kan punya banyak kenalan, Anda tanya siapa yang butuh, kasihkan langsung, itu lebih tepat sasaran. Karena apa? Pahalanya besar sekali, Bu. Pahalanya besar sekali di sini. Empat. Apa yang lain? Apa yang wajib, Bu? Coba sebutkan yang wajib. Infak sunnah, Bu. Yang wajib. Apa? Haji ada di Ramadan? Enggak ada, Bu. Apa? Ini penting. Birrul walidain. Jangan lupa. Anda yang masih punya orang tua, pastikan khususkan waktu khusus di Ramadan untuk menyenangkan hati dan membahagiakan mereka. Pahalanya dahsyat dikerjakan di Ramadan. Ya, khususkan hari buber khusus sama orang tua. Jangan malah ibunya datang, "Yo, Dok. Buber yuk, Bu. Wah, Bu. Sudah penuh ya jadwalnya. Yo, SD, SMP, SMA 32 hari sudah penuh padahal Ramadan 40 dino." Ya kan? Nah, itu jangan sampai ada yang dimuliakan Allah. Sekali kasih hadiah. Kalau dia sudah meninggal gimana? Birrul walidain untuk orang tua yang meninggal dua. Satu, doakan, mintakan ampunan. Ya. Robbil fili wali walidain ya, seterusnya. Yang kedua, kirimkan amalan sholih. Kirimkan amalan sholih untuk memberat amal dosa di mereka. Baik, yang kelima, apa yang wajib-wajib hadiri? Datang ke majlis taklim hadiri. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Datang ke majlis taklim di bulan Ramadan, pahalanya dahsyat. Ya, pastikan bukan malah kebalik. Ramadan, ya, wah nggak butuh ilmu saya, ilmunya sudah di luar Ramadan, saya tak libur saja. Ya, datang ke majlis taklim. Ini bagian dari amalan-amalan wajib. Yang keenam ini penting, Bu. Ya, kalau untuk para istri ada kewajiban untuk suaminya, apa? Melayani suami. Melayani suami itu wajib. Taat dan melayani suami. Jadi ibu-ibu kalau biasanya di luar Ramadan biasa menjadi suami 10 menit, pastikan di bulan Ramadan 1 jam. Kenapa? Itu ramalan paling mudah loh. Masya Allah ya. Paling mudah ya. Masa ya enak masinan ya. Yang ketujuh itu untuk para suami. Untuk para suami juga ya. Ini kan direkam, ibu-ibu juga boleh rekam, ya. Para suami apa? Menafkahi istri itu wajib. Berarti kalau sudah ya. Kasih 10 juta. Iya, biasanya 3 juta ya jadi 20 juta. Kenapa? Ini amalannya wajib dimuliakan Allah. Baru setelah ini selesai, amalan-amalan wajib Anda kumpulkan, Anda list, Bu. Anda list, Anda harus maksimalkan di bulan Ramadan. Yang ketiga ini penting, masih dalam lingkup amalan wajib ya. Apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah. Meninggalkan larangan-larangan Allah itu termasuk amalan wajib. Allah katakan dalam surat Dzariyat itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Para mufassir ya, mengartikan liya'budun ya. Dan tidaklah manusia dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepadaku, liya'budun. Liya'budun itu artinya dua, Bu. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi beribadah itu definisinya dua, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Maka ini termasuk dari amalan-amalan wajib, meninggalkan larangan. Ya, jadi kata Rasulullah, apa? Kalau ada orang yang ngajak kamu gelut, ngajak kamu kelahi, ya, mencela kamu di ketika kamu puasa, apa kata Rasulullah? Katakan inni sha'im, dua kali kan? Aku berpuasa. Kenapa dua kali kata Ibnu Rajab? Inni sha'im yang pertama untuk kamu. Untuk mengembalikan niat kita, ini larangan Allah. Ya, kalau kita malah kembali mencela dia. Yang kedua ini sha'im untuk menjelaskan kepada dia bahwa kita sedang berpuasa. Ya. Larangan Allah yang lain, ini khusus untuk para wanita muslimah. Ya, sering sekali yang membuat sedih para wanita muslimah ketika bulan Ramadan adalah ketika mereka sudah semangat untuk melakukan amalan sholih. Tapi apa, Bu? Ternyata datang masa haidnya, ya, akhirnya membuat dia kendor semangatnya. Tadi sudah kita singgung, ya. Anda ada resep dari para ulama yang sangat perlu Anda ketahui
bahwa setiap kali wanita ini masuk dalam masa haidnya di bulan Ramadan, pastikan Anda tata niat Anda. Jadi kalau malamnya Anda haid, paginya kan enggak bisa sahur, enggak bisa puasa sama anaknya, sama suaminya. Jangan malah Anda ketika haid malah alhamdulillah iso turu tekan jam 09.00 isuk. Gitu ya. Jangan. Jangan malah wis kono sing sahur-sahur kono masak-masak super mis, aku tak turu. Jangan gitu ya. Tapi apa? Bangun jam 3. Yang lainnya sahur, Anda siapkan sahur ya. Anda siapkan sahur terus Anda tata niat Anda. Apa bagaimana tata niatnya? Ya Allah, hari ini saya tidak bisa berpuasa semata-mata untuk meninggalkan larangan-Mu. Orang haid larangannya apa, Bu? Berpuasa salah satunya. Anak-anak suami pergi ke masjid, Anda tata niat, ya Allah, hari ini saya tidak bisa sholat semata-mata meninggalkan larangan-Mu. Ingat sekali lagi, amalan yang paling utama adalah amalan hati. Anda bisa menata hati Anda, bisa meluruskan niat Anda, berpahala di sisi Allah. Jadi tidak ada yang rugi di bulan Ramadan kalau kita berhasil menata hati kita. Termasuk ketika kita haid. Pada subuh lihat suami baca Quran, kita enggak bisa baca Quran, apa? Ya Allah, saya enggak bisa baca Quran semata-mata untuk meninggalkan larangan-Mu. Jadi semuanya bernilai pahala, Bu, ya. Pahalanya sama dengan pahala orang yang baca Quran, pada pahala yang saum, pahala yang sholat. Kenapa bisa begitu? Karena kita berhasil menata niat kita, ya. Makanya sering ketika saya jelaskan ini, seakan-akan saya pingin jadi perempuan. Enak loh jadi perempuan, ya. Wis gak sholat, gak apa, nata niat, dapat pahala di sisi Allah. Masya Allah, luar biasa. Makanya ini yang ketiga. Yang kedua adalah amalan-amalan sunnah. Terutama amalan-amalan sunnah spesialis. Amalan-amalan sunnah spesialis Ramadan. Amalan-amalan sunnah spesialis Ramadan, saya lihat dan saya pilih, ada 5 amalan sunnah yang bisa dikejar di Ramadan. Artinya banyak ya amalan sunnah itu, tapi yang spesialis ini di bulan Ramadan, hadirin. Apa yang spesialis? Ada 5, Bu. Saya cepatkan saja. Yang pertama, memperbanyak zikir. Ini amalan spesialis. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Saya jelaskan kondisi di Ramadan ya. Kondisi di Ramadan, semua orang-orang soleh itu turun gunung untuk jungkir balik di Ramadan, Bu. Untuk berlomba-lomba mencari kebaikan di Ramadan. Ahlu tahajud turun gunung, ahlul Quran turun gunung, ahlul amwal yang banyak hartanya dia turun gunung. Ya. Kita kalau bukan ahlu tahajud, kita bukan ahlul amwal, kita bukan ahlul Quran, bisa enggak kita jadi yang terbaik? Mengalahkan para pakar-pakar tadi itu. Bisa enggak? Kalau kita katakan kita, wah enggak bisa Ustaz, saya yang hafal 30 juz, saya bukan ahlu tahajud, wong seringnya bangunnya kalau azan subuh, ya saya juga enggak punya banyak harta, salah, Bu. Kita masih bisa jadi yang terbaik. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mubarak. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyus shaimina a'dhamu ajra?" Ya Rasulullah, di antara orang-orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya siapa ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah ketika dia berpuasa. Ya. Ini Rasulullah memberikan harapan untuk kita. Mungkin kita bukan ahlul Quran, bukan tidak punya banyak hafalan, tidak punya banyak harta, tidak kuat-kuat sholat malamnya. Tapi kalau kita banyak berzikir, Allah pilih kita menjadi yang terbaik. Paling banyak zikirnya. Yang zikir itu apa Ustaz? Zikir itu banyak. Anda bisa wirid habis sholat. Ada zikir pagi, zikir sore. Memperbanyak istighfar. Solo kan sekarang macet, Bu. Harus 3 lampu merah kalau naik mobil. Ya kan? Daripada Anda dengarkan radio, dengarkan musik-musik yang enggak jelas, mending apa? Perbanyak istighfar. Astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, semua dibaca, itu amalan yang Masya Allah di sisi Allah di bulan Ramadan. Jadi yang pertama adalah zikrullah. Yang kedua,
Sebelum yang kedua, saya ingatkan zikir itu harus dilesapi sampai ke hati, Bu ya. Jangan hanya di lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya di lisan, tidak diresapi, ya. Berbahaya, Bu, ya. Harus sampai dengan diresapi dalam hati. Karena kata Rasulullah apa? Innallaha la yaqbalu du'aan min lisanin ghafillahin. Allah tidak menerima doa-doa hambanya dari lisan yang lalai dan lisan yang berpura-pura. Ya, jadi harus betul-betul dilesapi. Ngeresapinya gimana Ustaz? Anda ketika membaca Alhamdulillah sambil mengingat kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Alhamdulillah ya Allah hari ini saya dapat rizki. Alhamdulillah hari ini saya bisa ngantar anak. Alhamdulillah hari ini suami ada di rumah. Begitu Bu. Jadi Allahu Akbar, apa kebesaran Allah hari ini. Subhanallah, astagfirullah ya Allah, tanganku hari ini sudah berbuat ini dan itu. Sambil diresapi. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Ikonnya Ramadan itu membaca Al-Quran, hadirin. Kata Imam Az-Zuhri, syahrul Ramadan huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Coba. Intinya Ramadan itu baca Quran sama memberi makan orang. Ya. Intinya Ramadan, kata Imam Az-Zuhri. Kalau kita enggak bisa khatam di Ramadan, berat khatam di luar Ramadan. Sekali lagi ya. Kalau kita di Ramadan aja enggak bisa khatam, apalagi di luar Ramadan. Ya. Makanya dipasang target ya. Ada Ustadz Ma'arif di belakang nih, motivasi kita insyaallah ya untuk menghatamkan Al-Qur'an. Saya buat tutorialnya ya. Ini mohon maaf Ustadz Ma'arif, saya tambahkan sedikit. Ini tutorialnya biar bisa khatam Bu ya. Saya selalu motivasi santri-santri saya begini Bu. Ya. Anda kalau mau khatam Al-Quran di bulan Ramadan, saya buat tutorial singkatnya. Anda buat tabel sebelum masuk Ramadan. Ya. Buat tabel sebelum masuk Ramadan, tanggal 1 sampai 30. Ramadan kan ada 30 hari. 1 sampai 30 buat begini tabelnya. Terus di sini dibuat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Begini kan. Nah, satu Al-Quran, satu kali khatam, itu kan 30 juz. Ya kan? 30 juz, puasanya 30 hari. Kalau Anda ingin khatam satu kali, dengan cara yang sangat mudah dan ringan, berarti Anda bagi satu hari satu juz. Berarti tanggal pertama harus satu juz. Satu juz itu banyak, Ustaz, 10 lembar. Dibagi jadi 5 kali sholat kan kita. Amalan yang paling wajib kita lakukan tadi apa? Sholat kan? Sholat 5 kali, mesti kita kerjakan. Makanya dibagi 2-2. 2 lembar itu Bu, manusia normal baca 2 lembar. Yang bacaannya sudah mulai baik, itu berapa menit Ustaz? 10 menit itu sudah sisa. Ya. Kalau yang masih terbata-bata paling 15 menit, 20 menit. Sabar dulu sebentar, habis sholat, wirid, sholat sunnah, baca 2 lembar. Kalau dapat centang Bu. Ini diselipkan, jadi tabel ini diselipkan di Al-Quran. Centang, 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 centang. Isya Alhamdulillah dapat satu juz. Tanggal pertama. Tanggal kedua, subuh, duhur, asar, maghrib, isya Bu ya. Tanggal kedua, semangat. Centang, 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 dapat 2 juz. Masya Allah. Ya. Hari ketiga sudah mulai ada buber. Ya kan? Subuh, duhur, asar, dandan Ustaz. Mau berangkat buber. Reuni SD kok piye. Ya udah kosong. Kalau Anda enggak mampu kerjakan, kosong Bu, kosong. Maghrib belum selesai Ustaz, baru makan besar, belum ya, kosong. Isya sudah sampai rumah bisa Ustaz. Dua ini utang Anda hari itu. Kerjakan kapan? Waktu yang paling enak untuk mengejar hutang Anda ini, ya, adalah ba'da tarawih, cicil. Atau ketika menunggu waktu sahur. Dapat Bu, ya. Anda bisa istiqomah sampai hari ke-30 satu kali khatam. Kualitas Anda baca Quran di luar Ramadan ditentukan di Ramadan, ya. Kalau mau 2 kali, gampang 4 lembar, tambah 4 lembar, 4 lembar. Kalau mau 3 kali, 6 lembar. Sudah gitu tok, Bu, ya. Makanya Imam Syafi'i itu di dalam bulan Ramadan berapa kali khatam? 60 kali khatam, Bu. Utsman bin Affan ketika jadi khalifah, berapa kali khatam? 30 kali khatam dalam Ramadan. Berarti satu hari satu kali khatam. Padahal presiden loh Bu, ngurus rakyatnya loh. Ya. Presiden yang ngurus rakyatnya maksudnya, ya kan? Ya kalau yang nggak ngurus rakyatnya harusnya lebih banyak khatamnya, begitu kan?
yang wallahu a'lam bisawab. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga. Apa, Bu? Ya, yang ketiga. Ya. Jadi presidennya Masya Allah luar biasa, Utsman bin Affan bisa khatam satu kali satu hari. Yang ketiga. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah ini penting, sering kita tinggalkan. Memanjangkan bacaan saat sholat tarawih. Ini kebiasaan para salaf. Memanjangkan bacaan saat sholat tarawih. Loh, saya bukan imam, ustaz. Berarti tugas Anda mencari masjid-masjid yang bacaannya agak panjang, Bu. Karena ini kebiasaan para salaf. Ya. Ya. Kalau saya bukan imam, sholat saya di dekat di masjid saya jam 8 sudah habis, ustaz. Kayak mulainya. Ya. Para ulama itu bersepakat, hadirin. Ibnu Abdul Bar itu mengatakan dalam kitabnya Al-Istidkar, ya, para ulama bersepakat bahwa qiyamul lail itu tidak ada batas bilangan rokaatnya, Bu. Anda tambahkan sendiri boleh. Ya. Kalau mau gampang ya cari masjid yang bacaannya agak panjang. Di Solo banyak, Bu. Ini di masjidnya Ustadz Ma'arif itu di Siti Aisyah ada, di Iska Mayang punyanya Abah Kasum ada, di Istiqlal Sumber itu referensi-referensi. Anda dimudahkan di kota Solo. Solo banyak, Bu, yang satu juz, dua juz. Solo baru mana ya? Ya, dibuatlah, Bu. Ya. Artinya apa, hadirin? Ini kebiasaan salaf yang sudah mulai terkikis, hadirin. Kebiasaan kita kan sebaliknya. Ya. Sing cepet ngendi, Cak? Ya. Kono lho, kulhu ben rakaate. Akhirnya kita datang ke situ, ya. Jadi ini hadirin dimuliakan Allah yang harus kita kejar untuk bulan Ramadan ini. Saya sebutkan satu kisah ya sebelum terakhir. 45 saya lalui saja. Sebelum akhir, saya sebutkan satu kisah, Bu. Ada seorang salaf namanya Khalid bin Duraik. Rahimahullah. Dia cerita tentang keadaan masjidnya kalau Ramadan. Dia cerita, di dekat rumah saya ada masjid. Setiap masuk bulan Ramadan, imamnya ya menyelesaikan bacaan Al-Quran, mengkhatamkan setiap 3 hari sekali. Imam Traweh, Bu. Ya, nyelesain satu kali khatam itu 3 hari sekali. Berarti setiap malam berapa, Bu? 10 juz. Ya, luar biasa, Bu, 10 juz. Itu berlanjut terus 3 hari khatam lagi, 3 hari khatam. Terus kata Khalid apa? Suatu hari sang Pak Imam ini jatuh sakit. Ya. Akhirnya diganti imam cadangan. Kita kalau punya imam kayak gitu, Bu, terus sakit, kita gimana, Bu, komennya? Alhamdulillah ya Allah, akhirnya loro gitu ya. Ya. Ini yang kedua. Yang kedua, Bu, lebih aneh, Bu. Yang kedua ini dia apa? Pas ngimami ternyata khatamnya 4 hari sekali. Berarti sehari berapa? 7,5 juz, ya kan? 7,5 juz. Ya, dari 10 juz jadi 7,5 juz. Tapi lihat responnya masyarakat yang ada di apa yang sholat di masjid itu. Kata Khalid bin Durek, setelah kita tahu 4 hari dia ngimami baru selesai satu kali khatam, apa yang dilakukan oleh jamaahnya? Jamaahnya datangi rumahnya, Bu. Untuk demo. Ya, dia ngomong kepada Pak Imam, kami enggak biasa nih 4 hari sekali. Biasaan kami itu 3 hari sekali. Mulai besok harus 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 hari sekali. Ya. Harus 3 hari sekali katanya. Ya. Jadi coba lihat. Kebiasaan para salaf dulu. Ya, memang lama sholatnya. Sampai Sa'id bin Zaid seorang sahabat. Itu kalau melihat orang berangkat terawih itu. Yang muda yang tua selalu membawa tongkat. Untuk menyangga tubuhnya. Saking lamanya sholatnya ini. Ya. Ya, biar enggak oling ya. Jadi ini merupakan sunnah juga yang mulai ditinggalkan. Loh, enggak bisa setiap hari. Enggak harus setiap hari, hadirin. Ya, Anda boleh jadwalkan, keluarga itu jadwalkan. Jadi sholat malam lama, qiyamul lail lama itu jadikan sebagai ajang rekreasi Ramadan. Jadi seminggu hari Ahad lah saya mau sholat di Aisyah atau sholat di Istiqlal yang satu juz, nyoba yuk bareng-bareng jam 11 malam, nikmat loh, Bu. Ya, jam 11 malam biasanya lampunya agak diredupkan, terus sholat, imamnya suaranya indah, keturun. Gitu kan? Biasanya begitu sih ya. Ya. Nah itu. Ya, jadi Anda bisa coba. Anda bisa coba. Yang ketiga, yang keempat ini penting. Memperbanyak sedekah.
terutama peluang yang ini Bu ya, terutama peluang yang ini, apa, memberi makan orang berbuka puasa. Peluang ini jadi rebutan Bu untuk orang-orang soleh. Memberi makan satu orang puasa, satu buka puasa, pahalanya seperti satu hari puasa Bu. Satu hari puasa. Artinya kalau Anda kasih 30 kali 30 orang berpuasa untuk berbuka puasa, satu bulan Ramadan. Satu bulan Ramadan. Ini peluang murah tapi pahalanya dahsyat Bu. 30 orang itu sekarang berapa toh Bu? Sekali makan kan 15.000, sudah enak banget itu. Kaliin 30, cuman 450.000, Anda dapat pahala satu bulan Ramadan. Jadi Anda kalau lakukan ini di Ramadan besok, Anda dapat dua bulan Ramadan. Satu bulan dari puasa Anda sendiri, sebulan dari orang-orang yang Anda kasih buka puasa. Ya, saya pernah ngisi ini di Bekasi, terus Masya Allah, ada seorang jamaah pulang dari pengajian terus bilang, Ustadz, pondoknya berapa santrinya Ustadz? Di Boyolali, sini. 500. Ya. 500 orang Bu. Satu kali makan berapa? Satu kali buka? 10.000. Ramadan ini yang tanggung saya Ustadz, 30 hari, kata dia. Lalu saya hitung 150 juta. Bagi dia mungkin suatu yang mudah Bu. Tapi Masya Allah, saya irinya itu berarti dia Ramadan itu dapat pahala bulan Ramadan 501 kali Ramadan. Padahal usianya mungkin tidak pernah sampai 500 tahun, Bu. Dia melewati Ramadan paling 50 tahun, 60 tahun meninggal dunia. Tapi usianya panjang, Bu. Usia kebaikannya terus mengalir sampai melebihi umurnya, begitu ya. Makanya Rasulullah itu katakan apa? Kalau kamu ingin dilapangkan rezekimu, ingin dipanjangkan usiamu, silaturahimlah, gitu kan. Silaturahim itu memanjangkan usia, maksudnya apa? Usia kebaikan Bu, bukan ajal. Ajal tetap sudah ditentukan Allah, ya. Tapi usia kebaikan itu terus mengalir, melebihi umur kita, gitu loh. Ya. Kenapa? Kalau silaturahim kadang kita berbuat baik, ngoleh-ngolehi, atau bisa membuat saudara kita tersenyum, itu kan pahala yang terus mengalir Bu. Ya. Selama dia tersenyum, selama dia bahagia, nginget-nginget aku dulu pernah didatangi sama teman lamaku loh. Nah itu pahala terus mengalir, Masya Allah. Maka itu yang dimaksud memanjangkan usia. Sama halnya ketika kita bisa melakukannya di Ramadan. Maka peluang ini ambil Bu. Ya, peluang ini ambil. Anda yang dimudahkan hartanya, ambil peluang ini sebesar-besarnya. Karena kata Az-Zuhri tadi, ya, Ramadan itu tilawatul Quran, it'amu to'am. Memberi makan orang puasa tadi, memberi makan orang berbuka puasa. Yang kelima adalah mencari Lailatul Qadar, 10 hari terakhir. Ada tutorialnya, ada cara-caranya, tapi butuh satu pertemuan lagi untuk menyampaikan. Semoga bisa di lain waktu atau bisa saya sampaikan di tempat yang lain. Ya. Nanti saya share undangannya kalau saya menyampaikan materi ini di tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini prioritas amalan harus segera dibuat, Bu. Ditempelkan di tembok-tembok kamar kita, dilihat mana peluang yang jarang bisa saya lakukan dari amalan wajib. Mana amalan sunnah yang bisa saya kejar, ya. Tentu yang amalan sunnah bisa Anda sertai dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya yang mudah-mudah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Oh, ada. Ada, silakan Bu. Ini Ustaz, kalau beri apa buka puasa, itu kan misalnya itu kan dikatakan apakah apa? Misalnya ya. Paket satu makannya semuanya minum nasi lauknya, atau kalau misalnya kita hanya memberikan lauknya saja, itu apakah pahalanya berbeda atau gimana? Semakin besar, semakin orang itu apa, semakin kita keluarkan besar, semakin banyak pahalanya Bu. Tapi esensinya adalah man aftara shaiman, siapa yang memberi buka puasa orang yang ya sedang berbuka, dia sudah berpuasa buka. Anda kasih kurma itu sudah man aftara shaiman. Tapi tentu berbeda kan ngasih kurma untuk buka sama ngasih makanan lengkap, ada buahnya, ada susunya, ada lauk pauknya, ada nasinya, kan beda Bu. Pahalanya di sisi Allah beda, gitu kan. Semakin effortnya besar, usahanya besar, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita juga harus memilih apakah orang yang kita beri buka puasa itu ya memilih yang melihat kualitas
atau kita pokoknya mereka berpuasa saja, orang yang berpuasa secara awam? Kan jelas akan berbeda. Baik. Juga yang berpuasa anak-anak santri atau benar, orang-orang biasa aja. Baik. Sifat penerima sedekah, penerima infak, penerima buka puasa itu disinggung dan dibahas oleh para ulama. Misalnya Said Hawa dalam Ikhtisar Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, Said Hawa itu menyebutkan ada 7 kriteria sifat penerima sedekah atau penerima infak, penerima apapun yang kita berikan kepada mereka. Sifat yang pertama, prioritaskan orang yang menjaga ketakwaannya untuk Allah. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan dunia, menyibukkan dengan akhirat itu lebih prioritas. Kenapa, Bu? Karena kalau Anda kasih orang ini, orang bertakwa ini makanan, kasih makan, makanannya itu digunakan untuk apa? Iya, untuk ibadah dia. Lebih prioritas, pahalanya lebih besar tentunya. Iya enggak? Iya enggak, Bu? Iya dong, ya kan? Kalau kita kasihkan ke orang yang enggak tahu kita ini sholat atau enggak, berpahala, wong dia juga puasa. Tapi kan makanan yang masuk, energi yang masuk itu belum tentu digunakan untuk mencari akhirat, ya. Makanya itu lebih prioritas kata Said Hawa. Yang kedua adalah ya, para ahlul ilmi, para penuntut ilmu itu lebih prioritas. Ya. Ibnu Mubarak itu pernah ditanya sama muridnya, "Wahai Ibnu Mubarak, kenapa kamu enggak bagikan hartamu secara umum saja ke semuanya rata?" Kata Ibnu Mubarak apa? "Aku tidak menemukan kedudukan yang lebih mulia setelah kenabian melainkan para ahlul ilmi." Jadi kedudukan yang paling mulia setelah para nabi itu para ulama, para penuntut ilmu juga. Ya, jadi prioritaskan itu. Kalau bisa untuk musafir ilmu, ya. Anda berikan, tanya itu yang sekolah pada sekolah di jauh-jauh di Sudan, ya, yang di Mauritania, yang di Yaman, itu mereka bukanya kan mereka buka seadanya, Bu. Enggak seperti sekolah di Madinah, di Mekah, ya kan? Anda bisa tanya, kasih ke mereka. Kemarin saya buat program itu untuk teman-teman yang di Sudan, alhamdulillah sudah tutup, Masya Allah, ya. Terus apalagi hadirin yang ketiga kata para ulama, sifat yang ketiga adalah hendaknya orang ini adalah orang yang senantiasa mengamalkan sunnah. Maksudnya apa? Ketika dapat makanan ya dia memuji Allah, ya dia bersyukur, dia berterima kasih kepada yang beri. Ya, jadi orang yang kelihatan secara zahir mengamalkan sunnah. Ya. Yang keempat ini penting, Bu. Prioritaskan orang yang menyembunyikan rasa keperluan dan kebutuhannya. Paham ya, Bu? Iya. Jadi bukan orang yang malah menampak-nampakkan de apa mengeluh ya. Kita butuh terus ngeluh terus seakan-akan itu lebih prioritas yang pertama. Kenapa? Ya. Karena dia merupakan orang yang pandai menjaga diri dan harga dirinya. Itu lebih prioritas, Bu. Pahala memberikan sedekah kita kepada para ahli kebaikan seperti mereka itu lebih besar daripada memberi orang-orang yang terang-terangan meminta. Ya. Yang kelima, prioritaskan orang-orang yang sedang terbelenggu musibah. Ya. Misalnya dia tiba-tiba dapat musibah besar, ya. Rumahnya kebakaran atau tempat usahanya kebakaran langsung dia jadi pengangguran lah yang kayak gitu, atau dia terlilit hutang yang bukan karena kesalahan dia, ya ada terlilit hutang itu karena kesalahan dia, ada yang karena musibah, Bu. Saya punya teman itu kuliah di Gontor, dia pulang dari Padang bawa barang banyak, terus nelpon teman saya suruh minjemkan apa mobil kan, karena dia bawa apa barang banyak, ngerental mobil, akhirnya ngerental mobil. Malam-malam datang sampai Jogja, naik mobil, ngantuk, Bu. Ngantuk mobilnya nabrak pos polisi plus tiang listrik, Bu. Masya Allah, musibah betul itu. Jadi dia harus ngijoli 3 pihak itu. Ya kan? Tiang listrik, ya, mobil, pos polisi. 3 pihak. Langsung dia jadi orang punya hutang paling banyak gitu kan. Nah ini kan orang kena musibah. Nah, itu diprioritaskan yang begini nih. Ya. Lalu selanjutnya adalah, ya. Ini penting, yang keenam,
prioritaskan orang yang lebih dekat dulu daripada kita. Artinya apa? Kampung kita dulu daripada kampung lain. Kalau di sekitar kita ada orang yang membutuhkan, itu prioritas. Kenapa? Kadang orang di sekitar kita itu mengharapkan kita memberi, Bu. Tapi kalau kita ngasih ke mereka, mereka nanti akhirnya menggibah kita. Akhirnya kita jadi sebab orang melakukan perbuatan dosa. Ya enggak? Oh, kok malah dikeke kono, enggak pernah itu. Kita tetangganya enggak pernah itu dapat sedekah dari orang kaya ini. Ya. Kita jadi penyebab dia melakukan dosa. Yang terakhir, ya, prioritaskan kerabat dan saudara-saudara yang punya hubungan darah dulu. Karena kata para ulama, memberi sedekah atau infak kepada saudara atau kerabat itu pahalanya dua. Satu, pahala infak itu sendiri. Dua, pahala silaturahim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sifat-sifat yang disebutkan beliau dalam kitabnya. Cukup, Bu, ya? Cukup. Jam 11. Ini daurah tenan iki. Sampai sing nyoting bosen iki. Ya. Sampai habis baterainya lho. Ya, kita itu seringnya begitu, Bu, ya. Kita merasa kita ini sedang, kalau di shooting, ya, kalau di kamera, kita merasa kita ini harus tampil terbaik, ya. Padahal sebenarnya ada kamera dan ada CCTV yang 24 jam enggak mati, gitu ya. Memorinya enggak habis, baterainya enggak habis, ya. CCTV-nya siapa? Raqib Atid. Ya. Raqib Atid. Makanya harus kita ini dalam menjalani kehidupan senantiasa harus menampilkan yang terbaik. Karena Raqib mencatat, Atid mencatat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fik. Semoga perencanaan Ramadan terbaik ini betul-betul bisa kita praktekkan di Ramadan, dimudahkan sama Allah. Lebih lagi yang harus kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan mulia, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan datang dari saya dan setan terkutuk. Apabila benar datang dari Allah yang Maha Benar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.